Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya mulai Kak, Pak Dokter. Kita bagaimana? Tunggu 6 menit lagi. 5 menit. Oh iya. Iya. Karena peserta kita kan 20-an. Ini baru kurang rutin tambah saya 9. Oh, 9 ya. Iya. Ini udah ada masuk sebagian sudah. Sementara ada operator Zoom yang akan mengadmit satu persatu. Ah ya, ya. Oh ternyata kita punya admin ada 4 orang, berarti baru 5. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu 5 menit lagi. Cuman ini apakah langsung dibuka oleh moderator atau didahului oleh? Langsung moderator saja Pak, sudah ini. Alhamdulillah Pak Direktur Dikti sudah membuka sejak Senin kemarin. Dan insya Allah kita 3 kali bertemu ini Pak Rustin, 3 Jumat berturut-turut. Ya, siap. Jadi pendampingan akreditasi jurnal ini insya Allah 3 kelas dari seluruh Indonesia, ada 60-an lebih. Kita hari ini di kelas A, insya Allah nanti ada kelas B dan kelas C. Hanya saja mungkin karena minggu depan itu kan kita ada Idul Adha, boleh jadi kita punya waktu agak bergeser, bukan di Jumat, tapi nggak apa-apa sambil boleh jadi adalah ini mungkin saya kurang paham apakah ini kelas PAJ ini khusus untuk swasta kali, karena para pesertanya tidak ada yang dari YN atau dari STAIN. Iya. Sambil nanti diinfokan, minta tolong mungkin pengelolanya Alfikar perlu proaktif supaya kita punya Alfikar boleh naik ininya, boleh naik Sintanya. Insyaallah. Ya. Siap, Prof. Sambil ini kalau ada apa namanya? Ada dari alumni kita PGMI yang bagus skripsinya, boleh kita dorong untuk publikasi ke Scopus ya. Karena supaya meningkatkan kita punya terutama di STAIN Sorong ya, karena agak mandek saya lihat terakhir itu berapa, 90 ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai 100 tahun ini. Ah ya, siap. Oke. Ini sudah jam 3 menit lagi, sudah tepat jam 4. Ya, tepat berarti tepat jam tepat jam 4 langsung dimulai insyaallah. Nanti izin sebentar, Pak Dokter, saat dimulai ini saya izin sholat asar sebentar. Kalau Boleh. Nah, ini 5 menit lagi sholat asar. Iya, nggak apa-apa. Dibuka, nanti saya jalan, nanti boleh sholat asar.
Bapak Ibu mungkin kita tunggu 2 menit lagi ya. Di Zoom sudah bergabung 16 peserta. Kita tunggu 2 menit lagi baru kita akan mulai. Ini insya Allah yang akan di kelas A ini ada 20 pengelola jurnal, Pak Dokter. Saya kira sudah mengikuti dari awal. Materi kita pada hari ini adalah analisis sintesis, penyimpulan, dan bedah jurnal. Jadi insya Allah mungkin sebentar akan ada tiga sesi. Yang pertama adalah penyampaian materi, kemudian ada bedah jurnal, dan sesi yang terakhir adalah diskusi dan tanya-jawab. Oke, ini sudah jam 4. Oke, silakan. Saya kira kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Khususnya pada hari ini, hari Jumat, kita dianjurkan untuk banyak bersalawat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Bapak Ibu peserta PAJ kelas A, semoga diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan dapat mengikuti rangkaian acara hingga selesai sampai besok ini, Pak Dokter, dari hari Senin kemarin, mulai dari manajemen hingga pada kemarin sudah masuk substansi, dan hari ini juga kita masuk pada bagian substansi. Baik, mungkin saya perkenalan singkat untuk pemateri kita. Saya akan mengawal acara ini sebagai moderator. Saya Rusdin dari DIST Papua Barat, dosen Indonesia semesta. Dulunya ini apa? Forum dosen Indonesia. Ya, FDI yang kemudian berubah nama menjadi DIST. Dan pemateri kita pada hari ini adalah Ketua DIST Papua Barat, Dr. Ismail Suwardi Weke. Mungkin perkenalan singkat, walaupun sebentar Pak Dokter bisa menambahkan lagi. Keseharian beliau adalah sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat. Pendidikan beliau S1 di dulunya IAIN Alauddin ya Pak Dokter. Kemudian S2 beliau di STAIN Malang dan S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia di bidang pembelajaran bahasa Arab. Baik, kita langsung saja serahkan kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Ismail Suwardi Weke, PhD. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu para pengelola jurnal yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang berberkah ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tatap maya aplikasi Zoom yang memungkinkan kita semua tetap untuk kemudian memutus mata rantai penyebaran virus, tetapi kemudian tetap melanjutkan diseminasi ilmu pengetahuan. Jadi kita yang kita putuskan adalah mata rantai virusnya, tetapi mata rantai penyebaran ilmu pengetahuan tetap kita lanjutkan. Sebagaimana sudah disampaikan oleh moderator kita tadi, yang kami berdua bersama dari dosen Indonesia Semesta Papua Barat yang dulunya adalah Forum Dosen Indonesia, insya Allah akan bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam minimal 2 jam ke depan untuk berdiskusi terkait dengan analisis, ya, lalu kemudian sintesis dan penyimpulan. Begitu pula akan ada, mudah-mudahan waktu kita mencukupi, kita akan ada bedah jurnal terkait dengan jurnal Bapak Ibu yang dikelola. Saya mohon izin share screen. Ya, kita mulai dulu dengan bagaimana konten di jurnal yang Bapak Ibu kelola itu
kemudian tidak saja sekedar deskripsi, tetapi juga pada hakikatnya adalah dia memiliki analisis. Kenapa harus analisis? Karena disinilah yang mencerminkan pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau hanya sekedar mendeskripsikan, ya hanya sekedar memotret, tetapi tidak memaknai gambar, tidak memaknai potret itu, atau tidak memaknai data itu, maka kemudian kita tidak akan memberi sebuah pemahaman yang baru, dalam hal ini adalah novelty. Oleh karena itu, tentu kita perlukan analisis. Yang kedua adalah sintesis. Data-data yang kita kemukakan tadi, yang kita deskripsikan, itu kemudian tidak hanya sekedar mendeskripsikan item per item, atau kemudian poin per poin, tetapi apa yang sesungguhnya menjadi makna dari poin per poin itu, atau kemudian item-item yang ada. Yang terakhir, setelah kita analisis, kita sintesis, maka kemudian kita simpulkan apa yang menjadi data, ataupun apa yang menjadi analisis, ataupun apa yang menjadi diskursus dari apa yang kita bahas itu. Ini email saya, jika mungkin setelah ini ada hal-hal yang kita boleh diskusikan, silahkan di email, namun juga di grup PAJ itu ada WhatsApp saya. Hanya saja di situasi sekarang ini kadang-kadang kita semua mengalami slow respon, ya, sehingga kemudian mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang mengirim WA lalu kemudian terlepas pandang dan itu kemudian dibalas 1-2 hari berikutnya. Ini email tadi sama, Instagram, lalu kemudian FB, kalau ada Bapak Ibu yang menggunakan media sosial silakan, ya. Ini memulai bahwa sesungguhnya ketika saya menulis, Bapak Ibu juga menulis, kita semua menulis, maka sesungguhnya itu adalah aktivitas individual. Berbeda dengan mengelola jurnal yang sesungguhnya adalah kerja berjamaah. Itu tidak bisa diselesaikan kalau hanya seorang diri saja, saya sendiri saja dan sebagainya. Karena kita perlu bagaimanapun dukungan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Oleh karenanya sebagai sebuah aktivitas yang berjamaah, ini tentu kemudian Bapak-Ibu perlu lakukan langkah-langkah dalam berkolaborasi, bekerja bersama, lalu pada saat yang sama adalah bagaimana saling mendukung. Ya, kita bisa melaksanakan tatap maya hari ini adalah karena kita semua saling mendukung. Ada adik-adik dari UIN Aceh itu kemudian bisa mensupport kita sebagai operator, lalu kemudian ada kolega saya dari DIS, Dosen Indonesia Semesta Papua Barat, bisa mensupport melalui moderator, lalu kemudian ada Diktis yang memberikan kesempatan kita bertemu, dan ini adalah sebuah kolaborasi, dan bahasanya bahwa tidak saja dalam urusan makan dan urusan sholat yang harus berjamaah, tetapi sesungguhnya dalam banyak hal, termasuk riset juga harus kemudian kita lakukan secara berjamaah, supaya bisa barokah, dan pada saat yang sama adalah produktivitas dan juga kinerja kita akan meningkat. Saya kembali mulai bahwa ada tiga hal yang akan kita bahas adalah analisis, sintesis, dan penyimpulan. Dan mudah-mudahan waktu yang kita miliki ini mencukupi, kita akan juga bedah jurnal pada saatnya nanti. Saya akan berhenti di tiap bagian-bagian, jadi kalau ada Bapak-Ibu yang mau bertanya, maka kemudian mohon ditahan dulu pertanyaannya, boleh juga di chat, nanti kemudian setelah selesai pembahasan dari analisis ini, lalu kemudian saya akan memberikan stop sedikit sekaligus rehat dan mendengarkan pertanyaan dari Bapak-Ibu. Yang pertama ini bagaimana sebuah ide itu dapat dimengerti. Jadi kalau kemudian Bapak-Ibu sering menonton show atau komedi show yang diikuti oleh Vicky. Ada satu artis yang namanya Vicky, itu kemudian apa yang disampaikan kadang-kadang kita tidak bisa mengerti
atau kemudian Bapak Ibu mengikuti di media sosial, ada yang sering sekali viral, itu adalah sang ajudan. Nah, apa yang disampaikan Kiki maupun sang ajudan itu kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Kita tidak dapat melihat mana subjek, mana predikatnya. Lalu kemudian ini tentu menghalangi kita atau kemudian tidak memberi kesempatan kepada kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, menurut saya, bahwa paling tidak ya untuk sebuah ide bisa dimengerti, maka itu ada empat hal yang harus kita perhatikan. Tentu akan ada hal-hal yang lain lagi, tetapi paling tidak kita memperhatikan empat hal ini. Yang pertama adalah idenya itu kemudian harus terperinci. Di mana ide ini, kemudian kita, seperti kalau kita makan semangka, ya tentu kita tidak bisa makan semangkanya kalau kita tidak potong-potong. Maka kita buat rincikan, terdiri dari atau terdiri atas, lalu kemudian komponen-komponen ide itu. Yang kedua adalah antara satu ide dengan ide yang lain itu juga kemudian tersambung. Ya, ada kohesi antara satu ide dengan ide yang lain. Jadi jangan sampai ide itu kemudian berdiri sendiri dan akhirnya kemudian dapat kita pahami dalam menjelaskan sebuah diskursus atau dalam menjelaskan sebuah tema. Lalu kemudian yang ketiga adalah sebuah ide juga adalah berada dalam sebuah konteks, ya. Jangan sampai kemudian apa yang kita kemukakan itu berbeda dengan konteksnya sehingga boleh jadi pemahamannya juga akan berbeda. Di sinilah pentingnya kemudian kita lakukan ada bahagian pembahasan atau mungkin istilah yang lain adalah diskusi setelah adanya hasil atau temuan, karena jangan sampai hasil yang kita kemukakan itu tidak dapat dijelaskan kalau tidak kita rincikan konteksnya. Yang terakhir adalah tadi ada kohesi, lalu kemudian ada koherens, ya, kesatuan, ya. Kesatuan dari ide ini, kesatuan antara tema ini, kesatuan antara diskursus ini kita lakukan ya supaya untuk memberi gambaran yang utuh terhadap ide yang kita kemukakan. Ya, ini lancar. Lalu kemudian kita mulai dengan bagaimana menulis pendahuluan. Pendahuluan ini isinya adalah latar belakang. Bahasa saya adalah bukan latar samping. Ya, kenapa bukan latar samping? Sebab latar belakang adalah mendasari ya sebuah pertanyaan. Kenapa masalah ini penting? Kenapa kemudian masalah ini perlu dibahas? Ya, kenapa kemudian masalah ini harus kemudian dikemukakan? Itu yang harus menjadi pertanyaan apa jawaban dari bagian pendahuluan yang kita kemukakan. Yang kedua adalah kita harus mulai dari sebuah realitas. Realitas ini boleh sebuah teori, boleh fenomenologi kalau itu adalah kualitatif, ya, boleh juga adalah sebuah tanda tanya atau sebuah pertanyaan, tetapi bukan berdasarkan sebuah aturan. Jangan menuliskan pendahuluan berdasarkan undang-undang, jangan menuliskan berdasarkan peraturan pemerintah, tetapi yang kita tuliskan di sini adalah sepenuhnya bagaimana merinci apa saja yang menjadi alasan sehingga tema ataupun kemudian topik yang akan kita bahas ini perlu dilakukan. Selanjutnya adalah sering sekali kita melakukan kesilapan berulang atau jamak sekali ditemui dalam artikel-artikel ilmuwan ataupun masyarakat akademik, masyarakat perguruan tinggi di Indonesia, di mana kemudian ya mereka senantiasa ya menuliskan di bagian pendahuluan itu ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada pidato pejabat atau pidato apa pidato seorang apa namanya otoritas pemerintah. Itu jangan dilakukan karena kembali yang kita gunakan tadi ya adalah di bagian pendahuluan tadi
bahwa ketika menuliskan sebuah latar belakang itu adalah bukan latar samping, ya. Lalu kemudian yang paling perlu dilakukan adalah memastikan bahwa apa yang kita tuliskan di pendahuluan itu juga tidak saja menjawab pertanyaan kenapa masalah ini penting, tetapi pada saat yang sama adalah menunjukkan state of the art. Nah, disinilah kemudian perlunya, saya kira dalam narasumber sebelumnya, pemateri sebelumnya sudah mengemukakan terkait referensi, maka kemudian disinilah pentingnya kita menggunakan referensi-referensi yang mutakhir, referensi-referensi yang primer, lalu kemudian referensi-referensi yang relevan. Nanti dalam slide-slide berikutnya ada juga yang akan dibahas ini secara singkat, tetapi kemudian kita fokus dulu ke analisis. Kemudian, ya, sering sekali dalam kaitan menuliskan pendahuluan, ya, sekali ada kalimat-kalimat yang klise. Kalimat-kalimat yang klise itu seperti diantaranya adalah Indonesia adalah negara kepulauan, Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Ya, ini kemudian kalau kita gunakan tidak dalam sesuai dengan konteks, maka kemudian yang menjadi masalah adalah kita tidak akan memberikan sebuah analisis yang komprehensif artikel yang kita tuliskan itu. Oleh karenanya adalah jangan kemudian ya yang kita lakukan adalah analisis-analisis yang tidak komprehensif, apalagi kemudian analisis-analisis kalimat yang klise. Kalaulah kemudian kita ingin mengemukakan ini, maka kita kemukakan dalam arti ini sepenuhnya harus kemudian kita tunjukkan apa keterkaitan dengan tema atau apa keterkaitan dengan yang kita tuliskan dalam topik yang sementara kita bahas ini. Karena kalaulah kemudian kita menuliskan informasi-informasi ini tanpa relevansi dengan topik yang kita bahas, berarti kita hanya sekedar mencantumkan seperti yang saya kemukakan tadi adalah semata-mata adalah latar samping. Kalau kemudian yang kita kemukakan ini adalah memiliki konteks tertentu, ya maka kemudian sesungguhnya ya adalah apa yang kita kemukakan adalah tadi ada konteks kohesi dan koherensinya. Lalu kemudian bagaimana ya sebuah ayat atau sebuah hadis ketika kita tempatkan dalam pendahuluan? Maka ini boleh saja kita lakukan sepanjang ini ada konteksnya, ada arti atau ada sebuah ide yang akan kita jelaskan. Kalau kemudian ide atau kemudian gagasan yang kita ingin kemukakan tidak memiliki relevansi dengan ayat itu, maka kita abaikan saja. Hanya saja saya kemudian merekomendasikan karena ayat itu, ya karena kita semua ini berasal dari studi Islam, memahami sekali bahwa ayat itu sesungguhnya adalah qat'i, pasti kebenarannya, maka tidak perlu dia menjadi sebuah state of the art, tetapi boleh jadi adalah kalau dalam bahasanya Universitas Islam Antarbangsa, bahwa apa yang menjadi keperluan sebuah ayat adalah di mana ayat-ayat ini adalah memandu ilmu pengetahuan atau wahyu yang memandu ilmu pengetahuan. Lalu kemudian ayat juga jangan menjadi bahagian dari sebuah paragraf, karena boleh jadi adalah ayat itu memiliki asbabun nuzul ya tertentu, tetapi tidak terkait dengan konteks yang kita kemukakan. Oleh karenanya, apa yang perlu kita lakukan sejak awal adalah memastikan bahwa memang ketika ayat itu tidak dimasukkan di dalam posisi seperti itu, kemudian boleh jadi adalah akan mengurangi makna daripada keberadaan ayat, apa mengurangi keberadaan penjelasan paragraf yang kita kemukakan. Lalu ayat juga bukanlah justifikasi. Jangan sampai kemudian ketika kita menggunakan ayat semata-mata hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan itu sesungguhnya sudah benar. Ya, kalau ini terjadi, maka kita tidak menggunakan ayat sebagai instrumen
menjelaskan paragraf atau menjelaskan kalimat yang kita gunakan. Dengan demikian adalah kita juga memastikan bahwa menuliskan sebuah ayat itu bukanlah ceramah, bukanlah bagian dari khutbah, ya, dan sebagainya. Dengan demikian adalah apa yang kita perlu lakukan adalah kalau kita menulis sebuah artikel dan artikel yang kita tuliskan ini adalah terkait dengan tafsir, terkait dengan Al-Quran dan sebagainya, boleh jadi kita memerlukan ayat. Salah satu pola penulisan ilmiah yang menggunakan ayat adalah menurut saya boleh dibaca dalam karya-karya Quraisy Shihab, ya, di mana kemudian ayat digunakan sebagai sebuah data, digunakan sebagai sebuah penjelasan diskursus akademik yang dikemukakan. Lalu ini yang menurut saya bisa dijadikan diskusi kita, di mana bahwa kalaulah kita menggunakan ayat paling tidak sebagai sebuah data, ayat itu merupakan perbandingan dengan kondisi yang ada, ataukah kemudian menjadi sebuah pembahasan, ya, atau bahkan boleh jadi adalah sebuah potret. Ini yang memungkinkan kita menggunakan ayat-ayat itu. Tetapi jangan menggunakan ayat tadi sebagai dasar kita mencocokkan apa yang kita kemukakan, karena ini boleh jadi adalah kita akan tergoda untuk masuk kepada cocologi, ya, karena tadi ada asbabun nuzul ataupun ada sesuatu yang menjelaskan kenapa kemudian ayat ini turun. Lalu kemudian ketika kita membuat sebuah analisis, ya, operasionalnya paling tidak adalah kita melakukan tiga hal ini, ya. Pertama adalah mengidentifikasi, kemudian yang kedua memisahkan, ya, kemudian yang ketiga membedakan. Sebuah data, sebuah informasi, itu kemudian kita identifikasi apa informasi yang dikemukakan. Lalu kita pisah-pisahkan, karena boleh jadi ada klasifikasi yang ada dalam sebuah informasi ini. Lalu kemudian setelah kita tadi identifikasi, lalu kemudian kita lakukan klasifikasi, maka itu tadi membedakan klasifikasi, maka kemudian kita lakukan pembeda atau unsur-unsur yang ada dalam sebuah analisis ini. Jadi langkahnya paling tidak kita lakukan identifikasi, lalu kemudian memisahkan, ya, mengelompokkan, lalu kemudian yang ketiga adalah membedakan ataupun kemudian kita mengklasifikasi. Lalu struktur analisis yang kita perlu tunjukkan, ya, karena bagaimanapun penulisan artikel, penerbitan artikel adalah konteksnya dalam kerangka aktivitas akademik atau aktivitas ilmiah, di mana kemudian strukturnya adalah harus sesuatu yang rasionalitas, dapat diterima oleh akal, dapat diterima oleh pikiran manusia. Kalaulah Bapak Ibu dalam 24 jam terakhir memperhatikan ada satu kejadian, ya, di Goa di Sulawesi Selatan, di mana kemudian dalam kasus ini ada orang yang ada di video tersebut mengatakan, oh, ini tidak bisa diterima oleh akal. Berarti sesuatu yang tidak bisa diterima akal, maka boleh jadi ranahnya bukan ranah ilmu pengetahuan, karena boleh jadi dia adalah ranah mistik, ya, atau boleh jadi adalah ranah wahyu, ya, atau kemudian boleh jadi dia adalah ranah keagamaan dan sebagainya, karena itu bukan sesuatu yang empirik, bukan sesuatu yang dilihat. Apa yang dapat dilakukan pengecekan. Sementara ketika sebuah, ya, diskursus keilmuan ataupun aktivitas akademik ini sepenuhnya adalah harus memenuhi kriteria dia dapat diterima oleh akal manusia, ya, bukan akal malaikat apalagi akal yang lain, tetapi adalah akal manusia. Kemudian yang kedua adalah empiri, di mana kemudian dapat dibuktikan, ya, termasuk adalah dapat dijelaskan sebagaimana kalau kemudian kita masukkan pensil di dalam air, di dalam gelas, maka kemudian mata kita akan memandang sebagai sebuah pensil yang bengkok. Maka kemudian secara empiris ini dapat dijelaskan bagaimana konteks ilmu pengetahuan menjelaskan konsep tersebut. Lalu kemudian rasional itu sendiri adalah dilihat dari sini bahwa dari
fenomena-fenomena atau dari kondisi-kondisi faktual kita lakukan abstraksi, kita jelaskan dalam bentuk sebuah konsepsi yang memungkinkan untuk kita memungkinkan untuk diakumulasi sebuah konsep. Dan boleh jadi adalah dalam sebuah rasionalitas tadi ada prosedur rasional yang memungkinkan, ya, atau kemudian ada konsistensi dan ada korespondensi, di mana kalau saya menyebutkan ibu kota Jawa Timur Surabaya, maka itu artinya bahwa ini dapat dilakukan pengecekan dokumen-dokumen pemerintahan, dokumen masyarakat, dan sebagainya kita lihat. Tetapi kalau kemudian saya mengemukakan bahwa ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah Sidoarjo, maka ini kemudian serta-merta harus ditolak. Kenapa harus ditolak? Karena tidak berkorespondensi dengan pemahaman yang umum. Lalu di sini juga adalah rasionalitas adalah akal pikiran manusia yang akan mencernanya, bukan akal pikiran yang lain. Di mana kemudian apa yang memungkinkan untuk kita lakukan adalah menjelaskan ya se efektif mungkin ya informasi-informasi ini dapat diterima oleh akal manusia, karena bagaimanapun yang akan membaca informasi ataupun hasil-hasil riset yang kita kemukakan ini adalah person per person yang notabene adalah tentu manusia di dalamnya. Lalu kemudian di mana analisis yang kita kemukakan adalah harus merupakan kebenaran yang konkret yang berbentuk dalam sebuah wadah yang form. Karena boleh jadi adalah sebuah informasi yang kita kemukakan itu kemudian memiliki pandangan nilai yang berbeda-beda. Sebagai contoh adalah ketika kita di masyarakat timur, masyarakat Asia menyerahkan sebuah benda kepada orang lain, maka lazimnya dalam pandangan nilai kita itu kemudian kita menggunakan tangan kanan. Ya, sementara masyarakat yang lain tentu akan punya pemahaman yang berbeda dengan itu. Maka kemudian dari sini perlu dilakukan analisis, jangan sampai apa yang kita kemukakan tadi saya sampaikan bahwa perlu ada konteksnya sejak awal. Kenapa konteks itu diperlukan? Karena ketika konteks itu kita kemukakan, maka ini akan memberikan penjelasan lebih detail, lebih terlihat dalam sebuah wadah. Ya, karena ibaratnya data atau informasi itu adalah air, lalu kemudian tergantung wadahnya. Maka ketika wadah yang kita gunakan untuk menampung air itu adalah gelas, maka tentu di sini kita perlu jelaskan bagaimana konteks sebuah gelas itu. Begitu pula pada bagian analisis ini, metode berpikir yang kita dilakukan adalah ada kondisi-kondisi faktual, ada fakta-fakta yang perlu atau harus dikemukakan. Dengan adanya fakta ini, maka kemudian akan terbangun sederetan-deretan konsep yang memungkinkan untuk menjelaskan fakta itu dengan lebih abstrak, tidak lagi secara operasional. Lalu pada tahapan selanjutnya, setelah fakta, konsep, maka kemudian ada prinsip, ya, di mana bahwa ini akan terjadi jikalau seperti ini, atau kemudian tadi ada yang dalam bahasa yang lain saya gunakan adalah konteks. Yang terakhir adalah ada prosedurnya. Ya, kalau dalam pemahaman fikih biasanya di bagian akhir itu ada tertib, ya, di mana kemudian tentu pada saat kita sholat dimulai dari takbiratul ihram, lalu kemudian kita tutup dengan salam ke kiri dan ke kanan. Ya, di sini ya kita lihat bahwa ketika kita menyampaikan sebuah metode berpikir dalam konteks analisis ini, maka tentu kita akan melihat sebuah prosedural, sebuah langkah-langkah yang kemudian dapat direplikasi oleh orang-orang orang lain ataupun orang yang meneliti setelah kita. Ya. Lalu kata kunci sebuah analisis di sini adalah kita menguraikan, kita mendeskripsikan apa yang menjadi sebuah fenomena, apa yang menjadi sebuah kondisi, apa yang menjadi sebuah potret tadi.
lalu kemudian setelah kita menguraikan, maka kemudian apa hasilnya, atau kemudian apa pembahasannya di situ. Karena jangan sampai bahwa apa yang kita kemukakan tadi, itu kemudian ketika ditempatkan dalam konteks ataupun kondisi yang lain, itu juga berbeda. Lalu yang terakhir adalah ketika kita melakukan analisis harus sesederhana mungkin, semakin bisa dipahami oleh orang yang tidak beraktivitas dalam ilmu pengetahuan, itu kemudian akan semakin bagus. Ya, Prof. Adlin Sila mengemukakan bahwa kalaulah kemudian kita menulis artikel, lalu kemudian kita berikan kepada orang yang tidak menempuh pendidikan ya secara formal seperti kita semua ini, maka dia tetap bisa paham. Maka itulah sebuah tulisan yang baik. Kenapa menjadi tulisan yang baik? Karena sebuah tulisan itu adalah perlu dipahami. Ya, jangan sampai justru tadi saya mengemukakan ilustrasi fikih ya, atau kemudian apa yang kita perhatikan ya, dalam konteks tadi ada ajudan, itu kemudian mengemukakan kalimat-kalimat yang justru tidak bisa dipahami atau tidak bisa dimengerti oleh orang. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang digunakan itu adalah kalimat yang tidak dianalisis, kalimat yang tidak berkorespondensi, ataupun kalimat yang kemudian tidak utuh secara tidak utuh dan tidak komprehensif dan memperhatikan konteksnya. Ya, demikian untuk sementara Bapak Ibu pemaparan saya terkait dengan analisis. Sebelum saya lanjut kepada sintesis atau kemudian penjelasan yang kedua dalam materi kita pada kesempatan siang hari ini, bagi Bapak Ibu yang ada di waktu Indonesia Timur sudah sore ini, paling tidak adalah kita sudah mulai mengidentifikasi seperti apa itu analisis. Silahkan Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator jikalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau boleh jadi penjelasan saya lebih apa penjelasan saya terlalu cepat sehingga kemudian ada hal-hal yang luput, ada hal-hal yang kemudian tidak dijelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Dokter. Baik Bapak Ibu, untuk bagian pertama sudah selesai dibahas oleh narasumber. Silakan kalau ada ingin yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan terkait analisis tadi ya, Pak Dokter. Silakan bisa langsung raise hand atau langsung bicara. Silakan Pak Jusri mungkin. Atau bisa di tulis di kolom chatnya, silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Sepertinya belum ada ini Pak Dokter, mungkin bisa dilanjut atau mau dilanjutkan ke bedah jurnal? Nggak apa-apa, kita lanjut dulu, kita tuntaskan materi kita pada siang atau sore hari ini, lalu kemudian nanti kita akan mulai dari jurnal. Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas terkait dengan analisis. Jadi kita sudah mengulangi bagaimana sebuah analisis, prosedurnya, apa yang kemudian menjadi pola yang kita perlu lakukan dalam analisis. Izin ya. Pak, izin. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Ini Mas sebelum masuk ke sintesis. Saya bacakan, analisis itu adanya pada pendahuluan atau pada pembahasan. Mungkin bisa langsung dikomentari, Prof. Terima kasih moderator, Ibu Hasanah ya. Ini mohon maaf, jangan sampai Bapak jadi Ibu Hasanah. Pertama adalah Jurnal Al-Hasanah. Ya, dari Jurnal Al-Hasanah, apakah analisis itu pada pendahuluan atau pembahasan? Ya, seluruh mulai dari pendahuluan sampai penutupan ini adalah harus mencerminkan sebuah kalimat yang memang tidak hanya kita tempatkan dalam bentuk blok-blok kalimat atau kemudian hanya sekedar kalimat-kalimat yang tidak kohesi dan koherens tadi itu, tetapi yang harus kita lakukan adalah
bagaimana sebuah informasi dengan informasi yang lain kita tautkan, ya kita pastikan bahwa informasi itu relevan, informasi itu kemudian valid dan sebagainya, lalu kemudian kita jadikan sebagai sebuah satu kesatuan. Itu nanti akan kita detail pada bagian sintesis. Tetapi secara umum bahwa sebuah analisis itu justru kemudian dalam bentuk analisis internal kita. Bagaimana kemudian data-data yang kita kemukakan adalah data-data yang valid. Maka ketika kemudian informasi yang dikemukakan ini valid dan relevan, maka itu kemudian harus dari awal, bahkan dari pendahuluan sampai kepada kesimpulan atau penutup. Tidak harus menunggu pada pembahasan. Kalau pembahasan itu boleh jadi dalam bahasa yang lain kita sebut dengan diskusi. Oleh karenanya adalah menjawab pertanyaan dari Al-Hasanah ini, maka sejatinya ingin saya kemukakan bahwa sebuah analisis adalah bagaimana kita menggunakan kalimat, ya tidak lagi hanya kalimat yang deskriptif, tetapi juga kalimat yang analis. Disinilah juga kadang-kadang terjadi kesilapan atau terjadi kekeliruan yang berulang, di mana kemudian ketika kita mendapatkan sebuah tulisan metode penelitian pada bahagian M itu metode, di situ ditulis adalah kualitatif deskriptif. Ini akan menjadi sebuah masalah. Kenapa saya katakan sebuah masalah? Karena kualitatif sebagaimana kalau kita lihat dari penjelasan Creswell bahwa kualitatif itu fenomenologi, kronologi teori, lalu kemudian studi kasus, lalu kemudian etnografi. Adapun deskriptif itu adalah pola kalimat yang kita gunakan. Atau jangan sampai kemudian kita tersilap menggunakan istilah statistik deskriptif. Ya karena kan ada statistik inferensial, ada statistik yang deskriptif. Ya ini kemudian jangan sampai istilah-istilah yang mestinya kita gunakan untuk kuantitatif justru kita aplikasikan dalam kualitatif. Inilah pentingnya kemudian kita melakukan identifikasi, melakukan analisis supaya dalam menuliskan kalimat kita itu sudah merupakan kalimat yang analisis. Jadi jawaban saya sederhana bahwa ketika kita melakukan analisis ini adalah pola yang berulang, pola yang kemudian diterapkan dari awal sampai akhir, dari latar belakang sampai kepada penutup. Ya, dari pendahuluan sampai ke penutup, tidak lagi hanya sekedar pada bagian pembahasan. Itu jawaban saya, Pak Rusdin, moderator, terkait dengan pertanyaan dari jurnal Al-Hasanah. Iya, baik, terima kasih Pak Dokter. Semoga tadi jurnal Al-Hasanah bisa ditangkap maksudnya. Masih ada satu lagi nih Pak Dokter dari jurnal Abdau, Pak Rofi, mengenai peraturan dan undang-undang tadi tidak boleh masuk pada bagian pendahuluan atau bagaimana maksudnya ini? Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Rusdin. Terkait dari jurnal Abdau ini, itu yang menurut pandangan ijtihad saya, bahwa undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya jangan menjadi alasan dilaksanakannya sebuah penelitian. Kenapa? Karena kalaulah kita lihat, ya biasanya itu dalam menuliskan penelitian-penelitian pendidikan kadang-kadang kemudian kita mendapatkan penjelasan di bagian pendahuluan terkait undang-undang Sisdiknas, ya, apalagi menggunakan undang-undang Sisdiknas yang lama sekali tahun 89, tidak menggunakan yang terbaru. Nah, oleh karena itu menjawab pertanyaan dari Pak Rofi bahwa menurut saya tidak boleh sama sekali undang-undang, peraturan pemerintah atau apapun yang menjadi regulasi termasuk di dalamnya ayat untuk dijadikan sebagai dasar untuk menulis sebuah pendahuluan. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa pendahuluan itu menjawab pertanyaan kenapa masalah ini penting. Pada saat yang sama, bagian pendahuluan itu kemudian harus kemudian menunjukkan state of the art. Ya, kenapa kemudian masalah ini tidak saja penting, tetapi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, apa yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah ada sebelumnya, sehingga ini bisa menjadi sebuah penelitian. Yang terakhir adalah pada bagian pendahuluan juga harus kita kemukakan ya apa yang menjadi tujuan penulisan artikel kita atau tujuan penulisan penelitian kita. Karena ketika kemudian tujuan boleh jadi pertanyaan, boleh jadi pernyataan,
kita kemukakan secara operasional, maka itu akan membantu kita sebagai peneliti untuk menjelaskan dalam bagian hasil. Hanya saja, biasanya kita dapatkan kekeliruan ketika menuliskan tujuan di situ, ada menggunakan kata untuk mengetahui, untuk memahami. Sementara kalau kita lihat taksonomi Bloom, mengetahui dan memahami itu kan C1 dan C2, di mana kemudian juga tidak menggunakan kata yang operasional. Oleh karenanya, rekomendasi saya adalah untuk sebuah tujuan penelitian, gunakan kata-kata yang operasional seperti mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, ya, membangun model. Jadi itu silakan Bapak-Ibu cek kembali taksonomi Bloom, ada kata-kata operasional yang kita gunakan dalam taksonomi Bloom. Oleh karena itu, jawaban saya adalah jangan menggunakan ayat, jangan menggunakan undang-undang dalam rangka menulis pendahuluan untuk sebuah artikel. Termasuk karena kita semua adalah para pengelola jurnal, maka ketika kemudian Bapak-Ibu mendapatkan sebuah artikel yang menggunakan undang-undang, yang menggunakan ayat, maka di situ yang paling penting kita lakukan pada saat yang sama adalah menempatkan ayat itu dalam konteks, sehingga jangan sampai apa yang kita kemukakan di situ adalah justru tidak berkorespondensi. Ya. Itu jawaban saya, Pak Rusdin, atas pertanyaan dari jurnal yang sudah ada. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Untuk Bapak-Ibu yang ingin bertanya langsung sebelum pemateri kita melanjutkan pada bagian kedua terkait sintesis, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, silakan Bapak-Ibu. Mungkin bisa dilanjut Pak, silakan untuk di bagian sintesis. Oke, terima kasih. Bapak-Ibu, kita sudah menyelesaikan tadi adalah analisis, maka kita lanjut sekarang ke sintesis. Saya sudah mereview juga secara singkat seperti apa analisis itu dan sudah menjawab dua pertanyaan terkait dengan pembahasan untuk analisis. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang terkait dengan sintesis. Jadi setelah kita melakukan analisis, maka kita juga kemudian melakukan sintesis antara poin-poin ataupun antara pokok-pokok pikiran ataupun antara data-data yang ada tadi berserakan. Karena bagaimanapun tadi kita sudah punya data-data, kita sudah punya poin-poin, sehingga ini kita harus serkatkan. Ibaratnya sebuah rantai antara satu dengan yang lain, itu kemudian kita lakukan mata rantai yang sama, atau kemudian kita sambungkan supaya kemudian bisa menjelaskan sebuah fenomena atau sebuah realitas atau apa yang menjadi topik penelitian kita. Ya. Setelah kita analisis, lalu pertanyaan berikutnya adalah selanjutnya bagaimana? Ini kemudian kita lakukan adalah jangan sampai sebuah informasi yang kita kemukakan itu berdiri sendiri atau kemudian justru dia berserakan dan tidak berkumpul menjadi sebuah informasi yang relevan. Apa yang harus kita lakukan adalah paling tidak dari analisis-analisis yang sudah ada, kita lakukan rangkaian dan inilah yang akan kita bahas pada sesi ini adalah bagaimana melakukan sintesis antara poin-poin, antara data ataupun antara informasi, maklumat yang sudah ada. Ya, sebuah artikel itu kemudian salah satu dalam panduan pedoman akreditasi adalah bagaimana wawasannya. Wawasannya di sini dalam arti adalah data-data yang kita kemukakan atau topik yang kita sampaikan ini adalah lokal topik atau topik-topik yang lokal ataupun data-data lokal, tetapi konteksnya adalah kita sampaikan dalam kondisi yang global. Di mana apa yang kita maksudkan sebagai global konteks adalah boleh jadi penelitiannya di Makassar, penelitiannya di Sorong, atau penelitiannya di Aceh, tetapi di bagian pembahasan kemudian kita tempatkan dalam konteks bagaimana perbandingannya dengan penelitian-penelitian. Kalau penelitiannya di Makassar, lalu kemudian kita bandingkan Banjarmasin, Banda Aceh, Jayapura, berarti konteksnya itu adalah konteks nasional.
Kalau kemudian penelitiannya di Makassar saya bandingkan dengan Manado, Kendari, Gorontalo, Palu, berarti konteksnya adalah konteks lokal karena dia berada dalam satu lingkup wilayah yang sama. Lalu kemudian apa yang menjadi ideal? Ya, bukan saja adalah lintas negara dalam region yang sama, karena itu adalah regional. Kalau penelitiannya di Makassar, saya bandingkan dengan Kuala Lumpur, Bandar Seri Bengawan, Bangkok, dan sebagainya, berarti konteksnya itu adalah konteks regional. Apa yang menjadi ideal adalah penelitiannya di Makassar, kita bandingkan dengan Australia, kita bandingkan dengan Stockholm di Swedia, kita bandingkan dengan New York di Amerika, kita bandingkan dengan London di Inggris, maka itu kemudian menjadi tanda betapa apa yang kita diskusikan, ya apa yang kita lakukan, sintesiskan itu adalah konteksnya adalah konteks global. Di sini tadi saya sudah kemukakan bagaimana wawasan artikel itu, ada wawasan artikel yang lokal, ada wawasan artikel yang nasional, ada wawasan artikel yang regional, dan paling tinggi untuk mendapatkan ide bagaimana kita bisa menuju Sinta 2 atau terakreditasi itu adalah kita tempatkan dalam konteks wawasan yang internasional. Bukan lagi wawasan regional saja atau wawasan nasional ataupun kemudian wawasan yang lokal. Lalu sebuah data, ketika kemudian kita membawa data-data yang sudah dianalisis itu, maka kita jadikan serpihan-serpihan, potret-potret, tadi potret-potret, kita satukan dalam bentuk mozaik-mozaik. Ya, sehingga dari dengan adanya mozaik-mozaik yang ada, dengan adanya semua yang kita kemukakan tadi dalam bentuk data-data yang berserakan, kita hubungkan antara satu dengan yang lain, itulah yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian yang kita kemukakan sejak di awal. Tadi di bagian pendahuluan saya sampaikan bahwa untuk sebuah komponen dalam sebuah pendahuluan artikel, maka paling tidak di situ ada pernyataan tujuan atau boleh juga adalah pertanyaan penelitian. Baik pertanyaan maupun pernyataan, kita pilih salah satunya, itulah yang akan memberi jawaban dari research questions atau kemudian pertanyaan penelitian yang kita kemukakan di sini. Lalu selanjutnya, asal data yang kita dapatkan itu adalah boleh jadi dari statistik. Ada sebuah data yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah melalui dokumen resmi pemerintah atau website resmi pemerintah. Ini kemudian kita lakukan. Saya termasuk orang yang berpandangan bahwa kita tidak bisa menggunakan website yang kecuali sebagai sebuah platform, tetapi dalam bentuk media sosial dan sebagainya kita tidak bisa rujuk itu. Ya, kalaulah kemudian tidak berasal dari sumber yang resmi. Termasuk statistik, ketika statistiknya berasal dari lembaga yang terverifikasi seperti BPS, lembaga kementerian, provinsi, desa, dan sebagainya, maka boleh jadi itu adalah informasi yang valid. Kenapa? Karena informasinya dapat kita verifikasi. Data yang lain adalah laporan, ya, apakah laporan penelitian, laporan kegiatan, ataupun laporan tahunan dan sebagainya, ini boleh menjadi sebuah asal data yang kita kemukakan. Lalu ada otoritas pemerintah, ini sumber-sumbernya ini, ada baik statistik, laporan maupun pemerintah. Lalu kemudian sebuah data yang kita dapatkan ini kemudian dapat diverifikasi. Akan sangat bagus sekali walaupun dia tersedia online dalam bentuk website, tetapi tadi adalah ada verifikasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa data yang kita kemukakan adalah data yang valid. Pada saat yang sama juga di sini adalah ketika kemudian tadi saya kemukakan sebuah website, ya, sebuah media sosial, ketika itu sebuah data maka akan sangat bagus sekali untuk dirujuk. Tetapi kalaulah dia untuk kepentingan state of the art, ya, yang akan terletak di bagian pendahuluan dan di bagian pembahasan, maka di sini adalah kita tidak bisa menjadikan website sebagai sebuah rujukan. Ya, tentu dalam kondisi-kondisi tertentu, berbanding umpamanya jurnal online, itu kan juga sebenarnya website, tetap boleh kita rujuk, tetapi rujukan kita adalah rujukan ke jurnalnya, bukan kepada rujukan ke website-nya. Di mana kemudian
yang menjadi tanda tanya bagi kita adalah ketika kita menunjuk Wikipedia umpamanya. Ini adalah boleh jadi adalah informasi awal, tetapi dia tidak bisa menjadi sebuah konfirmasi untuk state of the art di pendahuluan atau di bagian akhir atau di bagian pembahasan, karena boleh jadi informasi yang berubah. Suatu waktu tentu Bapak Ibu pernah melihat dalam tanda kutip pertengkaran melalui wadah tersebut, ya, melalui wadah Wikipedia, di mana kemudian perdebatan antara perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Ini boleh jadi adalah sangat relatif sekali karena Wikipedia adalah sebuah laman atau website yang terbuka untuk disunting oleh siapa saja, dan boleh jadi adalah tidak ada yang dapat melakukan konfirmasi, atau kita tidak punya peluang, atau kita kemudian akan mengalami kesulitan untuk mengkonfirmasi apakah data ini benar atau kemudian justru keliru, karena ini adalah sebuah open platform yang terbuka di mana setiap orang boleh menggunakan itu dan menyunting itu. Jadi sebagai sebuah bacaan untuk kebacaan selanjutnya, bacaan awal untuk kebacaan selanjutnya, maka media Wikipedia itu akan sangat relevan. Tetapi dia jangan menjadi sebuah referensi, di mana referensi itu tadi saya kemukakan terletak pada bagian pendahuluan dan terletak pada bagian pembahasan. Lalu kemudian berikutnya asal data itu sendiri juga melalui kegiatan-kegiatan, apakah pengamatan, ya, observasi yang berpartisipasi atau observasi yang tidak berpartisipasi. Lalu kemudian di situ juga adalah wawancara, ya, di mana kita menggali data, kita mendapatkan data itu melalui wawancara, lalu kemudian melalui diskusi. Ada hal lain yang belum masuk di sini, boleh jadi melalui FGD, Focus Group Discussion, diskusi yang terkumpul, di mana ini boleh menjadi salah satu cara kita, metode kita dalam pengumpulan data. Lalu kemudian Bapak Ibu, sebuah referensi yang kita gunakan dalam rangka analisis dan sintesis di situ adalah paling tidak bahwa dia akan menjadi sebuah justifikasi. Di sinilah kemudian pandangan saya kenapa kemudian tidak memungkinkan sama sekali sebuah ayat, sebuah undang-undang untuk menjadi justifikasi dalam bagian pendahuluan dan pembahasan kita. Karena ayat sejatinya adalah bukan dalam konteks bagaimana tadi mencocokkan apa yang menjadi pandangan ilmuwan, tetapi boleh jadi adalah sebuah awal bagaimana kita menelusuri kepada pemahaman kemanusiaan. Karena tadi saya katakan bahwa sebuah analisis adalah dapat diterima secara rasio manusia, acceptable, dapat diterima secara rasional manusia, bukan rasional makhluk yang lain. Ya, apalagi kalau kemudian kita mendalihkan apa yang menjadi pandangan kita, oh ini tidak dapat diterima oleh akal manusia, hanya saya yang mengetahuinya, berarti kita mengeksklud, kita mengeluarkan diri kita dari bentuk kemakhlukan, bukan lagi sebagai makhluk yang bernama manusia, lalu kemudian boleh jadi kita berpindah atau beralih kepada makom yang lain. Di sini juga referensi boleh menjadi sebuah perbandingan. Tidak harus referensi yang kita kemukakan dalam rangka menulis sebuah artikel itu adalah sebuah referensi yang sepenuhnya kita sama atau kemudian sebangun dengan apa yang kita temukan. Tapi ini boleh jadi adalah ada perbedaan, ada perbandingan, atau paling tidak kemudian ada yang memungkinkan untuk kita jelaskan secara luas dalam bentuk diskursus ilmu pengetahuan. Referensi juga dalam kaitan dengan ini adalah boleh jadi adalah kita menyanggah apa yang menjadi temuan-temuan orang sebelumnya, atau boleh jadi kemudian kita meluruskan, atau boleh jadi kemudian kita memberikan pandangan yang sama sekali berbeda dengan yang sudah ada. Sepanjang kita punya referensi, sepanjang kita punya data, boleh-boleh saja. Tetapi kalaulah data yang kita kemukakan itu adalah merupakan opini semata-mata, maka ini akan menjadi sebuah masalah tersendiri. Sebagai contoh, kenapa kemudian apa yang disampaikan oleh Dr. Lois itu kemudian adalah mengalami pro dan kontra, karena boleh jadi adalah Dr. Lois tidak menyertakan pandangannya dalam sebuah data. Dia hanya kemudian mengemukakan potret-potret dan tidak menjelaskan konteks. Disinilah kenapa kemudian sebuah obat saja, sebuah
perlakuan medis itu kemudian harus dilakukan uji klinis. Kenapa harus ada uji klinis? Karena ini tidak bisa langsung digunakan untuk generalisasi. Ya, saya teringat ada disertasi seorang kolega saya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia meneliti kayu Sandrego, ini nama umumnya. Tetapi apa yang ada nama latinnya sendiri, kayu Sandrego itu. Lalu di mana kemudian Dr. Lutfi itu ketika meneliti, menguji cobakan ekstraksi dari kayu Sandrego ini tidak kepada manusia, tetapi kepada tikus putih. Itu kemudian bukan perlakuan-perlakuan. Kenapa? Karena inilah merupakan uji klinis untuk kemudian sebelum dilakukannya uji coba yang lebih luas, karena bagaimanapun tidak mungkin kita menjadikan manusia sebagai dalam tanda kutip kelinci percobaan, atau tadi dalam konteks Dr. Lutfi itu adalah justru yang dilakukan dengan tikus atau tikus percobaan. Maka disitulah kemudian kita perlukan sebuah data, sebuah fakta. Salah satu yang sering saya kemukakan kepada mahasiswa saya adalah bagaimana bisa membedakan antara opini dan fakta. Kalau sebuah opini itu bisa didebat, bisa kemudian terjadi pro dan kontra, maka sesungguhnya saya mengemukakan apa yang disampaikan oleh Dr. Lewis itu adalah merupakan opini semata, bukan sebuah fakta. Sebab kalau fakta, maka bisa dikoreksi, bukan didebat. Sebagai contoh, kalau saya mengatakan bahwa jarak antara Jakarta dengan Surabaya 100 kilo, maka Bapak-Ibu bisa saja mengoreksi ini, karena jangan sampai bahwa sesungguhnya bukan 100 kilo, tapi 120 atau 150 atau bahkan lebih dari itu. Jadi ketika sebuah informasi itu akan terbelah menjadi pro dan kontra, maka boleh jadi bukan sebuah data. Tetapi ketika dia adalah sebuah data, dia dapat dikoreksi di mana kemudian kita tunjukkan. Apalagi kalau kemudian pandangan politik, ya. Pandangan politik itu boleh jadi setuju dan tidak setuju. Biasanya pandangan politik itu lebih kepada sebuah pendapat boleh jadi, atau kadang ya sebuah pendapat itu dipengaruhi oleh pendapatan. Ya, ketika saya belum menjadi komisaris, maka tentu pendapat saya berbeda. Tetapi kalau saya diangkat oleh komisaris, oleh Presiden X, ya, atau kemudian saya menjadi staf ahli menteri, atau bahkan menjadi menteri, maka boleh jadi pandangan saya hari ini itu akan di situ. Kenapa? Karena kadang-kadang pendapat itu dipengaruhi oleh pendapatan. Itu yang perlu kemudian kita lihat dalam konteks sebuah referensi. Lalu kemudian kriteria sebuah referensi, ini hanya mengulangi kembali karena tentu Bapak-Ibu sudah mendiskusikan ini dalam materi referensi secara khusus, bahwa referensi itu paling tidak empat hal. Ya, primer, ya harus kemudian sumber yang pertama, sehingga jangan lagi menggunakan menurut si A dalam si B. Artinya bahwa kalau kita menggunakan kalimat menurut si A dalam si B, berarti kita tidak membaca si A, tapi kita membaca si B. Nah, ini adalah bukan sumber primer, berarti sumber sekunder. Lalu kemudian advance. Ya, sebentar. Sebelum saya lanjut ke advance adalah seperti tadi, kalau kita mau mendapatkan statistik atau jumlah penduduk atau kemudian sebuah statistik, maka kita harus merujuk kepada BPS. Ya, ada satu lembaga statistik yang memang diberi mandat oleh undang-undang, diberi mandat oleh penyelenggara negara untuk kemudian khusus melakukan aktivitas dalam rangka mengumpulkan data itu. Tetapi kalau kemudian Anda mau merujuk sebuah statistik tapi merujuknya ya ke bukan BPS, ya jangan sampai, ini harus hati-hati, itu adalah bukan sumber yang primer. Yang kedua adalah advance. Kalau kemudian Anda mau menjelaskan berapa jumlah penduduk Indonesia, Anda ambil dari BPS, tetapi berdasarkan sensus 20 tahun yang lalu, boleh jadi itu adalah tidak advance, tidak merupakan sebuah informasi yang mutakhir. Ya. Di mana referensi juga harus latest development. Bahkan yang terakhir. Ya. Tadi kita tentu sudah mengalami sensus dari waktu ke waktu. Ketika mau menjelaskan penduduk Indonesia, maka kita menggunakan data dari BPS, lalu kemudian sebuah informasi yang sudah diklasifikasi oleh BPS dalam bentuk advance tadi, lalu kemudian apa yang diterbitkan terakhir oleh BPS dan relevan.
yang terakhir adalah referensi yang kita gunakan sepenuhnya harus relevan. Tidak boleh kemudian justru apa yang kita kemukakan berbeda sama sekali dengan apa yang kita rujuk sebagai sebuah referensi. Ya, yang bukan referensi menurut saya adalah sosial media, ya blog, ya regulasi, modul, handbook. Ini bukan referensi, tetapi boleh jadi ini adalah sebuah data. Tadi saya berkali-kali mengemukakan, memberikan paparan bahwa ada perbedaan antara data dan sebuah referensi. Dan ini juga mungkin akan berulang dalam slide-slide berikutnya. Nah, oleh karena itu adalah secara operasional kita melakukan sintesis itu adalah meletakkan atau menempatkan bagaimana sebuah data antara satu data dengan yang lain kita rekatkan, kita buat dalam bentuk mozaik yang pada akhirnya menjadi potret, menjadi gambaran. Ini adalah sepenuhnya adalah meletakkan atau menempatkannya dalam konteks sebuah realitas atau sebuah fenomena itu. Kita perlu lihat bahwa dia tidak berdiri sendiri, ada konteksnya tadi, lalu kemudian dia tidak berada di ruang hampa, ada keterikatan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya, maka ini perlu kita lihat, perlu perhatikan, perlu lihat dalam konteks bagaimana kita melakukan sintesis, ya dalam metode kita melakukan sintesis itu. Ketika kita melakukan sintesis itu, maka kita memperhatikan bahagian-bahagian yang ada ini. Lalu kemudian bentuk-bentuk sintesis itu ada komposisinya, ya, atau kemudian ada kombinasinya, ya kita buat dalam bentuk komposisi, lalu kemudian kita mengkombinasi antara satu komposisi dengan komposisi yang lain, lalu kemudian ada kesatuannya. Kita tadi berkali-kali saya selalu kemukakan ada kohesi dan koherensi. Maka kemudian referensi atau buku yang relevan untuk kita baca, ada satu bukunya Grace Craft itu, bagaimana yang berjudul komposisi. Ya inilah memandu kita untuk paling tidak bagaimana menjelaskan bentuk-bentuk sintesis tadi. Kunci sebuah sintesis adalah melakukan kombinasi, ya, atau kemudian juga melakukan koherensi, di mana ketika kita melakukan dengan cara ini, maka tentu antara data-data tadi yang kita sudah analisis itu akan terkombinasi, akan berada dalam bentuk kesatuan, ya, yang komprehensif, sehingga memang akan menjawab pertanyaan penelitian yang kita kemukakan. Itu untuk sementara, Bapak-Ibu, bahagian kedua pandangan saya terkait dengan bagaimana kita melakukan sintesis. Ya, tadi kita awali dengan analisis, lalu kemudian saya sudah melanjutkan dengan setelah analisis ada sintesis, lalu kemudian sebelum kita lanjut ke penyimpulan, ya, dan juga nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk melakukan bedah jurnal yang Bapak-Ibu kelola, paling tidak dalam perspektif materi kita pada siang hari ini. Untuk sementara, Pak Rusdin, moderator, saya ya, kembali. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kita sudah melalui kurang lebih 1 jam untuk sesi kita ini. Sebelum lanjut ke materi kesimpulan, mungkin dari Bapak Ibu sekalian pengelola jurnal terkait sintesis, yaitu yang mana kata kuncinya adalah kombinasi dan koherensi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau bertanya langsung, dan bisa pula dituliskan di kolom chat. Jadi kita silakan Pak, silakan langsung. Gambarnya tidak keluar nggih. Yang ingin kami tanyakan kan, setelah kita selaku pengelola jurnal melakukan kegiatan analisis sama sintesis terhadap sebuah artikel, itu hasilnya oke lah, bisa nyambung, anggap aja sudah selesai. Tapi ternyata kita perlu menata judul, Pak Nyewon Sewu. Mohon maaf, judulnya kok kayaknya kurang bisnis, mengatakan kurang menjual gitu, kurang ngeh gitu. Boleh nggak dari sebuah proses analisis sintesis ini kemudian menimbulkan penataan kembali terhadap judul sebuah artikel? Terima kasih, Yon Sewu. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak atas pertanyaannya.
Ini pengalaman pribadi saya saja ya, namanya pengalaman pribadi, boleh jadi ada kekeliruan di dalamnya, tetapi Bapak Ibu para pengelola jurnal boleh menjadikan benchmark, dan kalau ini keliru mohon dikoreksi. Di mana kemudian ketika saya mau menuliskan sebuah judul adalah biasanya saya menulis judul awal dulu. Boleh jadi ini saya menyebutnya adalah judul sementara. Kenapa saya sebut judul sementara adalah ketika saya sudah menulis hasil nantinya, menulis pembahasan, maka di sini kemudian dari hasil dan pembahasan itu saya akan mengoreksi kembali judul kalau itu belum pas. Boleh jadi apa yang tadi dikemukakan oleh Bapak bahwa sebuah judul itu harus menjual. Ya, menjual dalam arti bahwa ketika orang melihat judul itu paling tidak adalah sudah merupakan sebuah informasi yang menarik sehingga paling tidak orang akan tertarik untuk mengklik. Tetapi juga perlu kita perhatikan bahwa jangan juga bombastis lain antara judulnya, lain juga isinya. Ini kan yang sering terjadi untuk menarik orang supaya bisa mengklik terutama media-media online. Yang ini kadang-kadang judulnya berbeda dengan isinya. Sebagai contoh, ada sebuah artikel di koran, itu koran online, itu kemudian menuliskan Ariel dan Luna Maya belum puas. Ya, ini kemudian orang pasti boleh jadi adalah konteksnya, setelah saya baca kembali artikelnya, ini adalah konteks di mana kemudian Ariel dan Luna Maya melakukan perekaman video, video lagu, lalu kemudian mereka berdua belum puas terhadap hasil sehingga memutuskan untuk melakukan rekaman ulang. Ya, ini kalau kita tidak baca dengan baik, maka boleh jadi akan muncul persangkaan-persangkaan, akan muncul opini-opini yang berbeda. Oleh karena itu, apa yang menjadi kesimpulan saya adalah ketika kita mau membuat judul yang menarik, membuat judul yang menjual, tetap saja syaratnya adalah antara judul dengan isinya harus sama. Jangan sampai judul yang kita kemukakan itu berbeda dengan hasil yang kita kemukakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sebuah judul itu semakin pendek semakin bagus. Ya, Bapak Ibu nanti boleh, mudah-mudahan kita masih punya waktu, boleh melihat bagaimana saya kadang-kadang membuat judul itu tidak serta-merta selesai artikel saya lalu kemudian judulnya juga selesai, tetapi saya harus perlu berdiskusi dengan kolega, berdiskusi dengan Pak Rusdin, berdiskusi dengan teman-teman yang lain untuk memutuskan judul yang tepat. Termasuk adalah kita perlu dalam tanda kutip berkomunikasi dengan orang berbeda bidang ilmu. Pak Rusdin ini beliau berasal dari matematika, lalu kemudian juga menjadi pembina untuk Olimpiade Sains dan sebagainya, sehingga kemudian tentu bidang ilmunya beliau dari matematika, dari statistik, sementara saya dari pendidikan bahasa Arab. Tetapi kenapa kemudian saya sering berkomunikasi dengan Pak Rusdin, paling tidak melihat dalam perspektif pendidikan matematika. Akhirnya apa yang terjadi, saya sementara menulis sebuah laporan penelitian bagaimana integrasi pendidikan matematika dengan spirit keagamaan Islam. Nah ini kan sesungguhnya adalah bukan kepakaran saya yang utama, tetapi kepakaran saya berada di pendidikan bahasa Arab, di pendidikan Islam, hanya saja karena sesekali berkomunikasi dengan Pak Rusdin, akhirnya saya kemudian mendapatkan sebuah ide atau paling tidak etnomatematika atau pandangan-pandangan teoritis terkait matematika. Maka jawaban saya terhadap pertanyaan ini adalah sebuah judul artikel itu kemudian harus sama antara hasilnya. Yang kemudian yang kedua boleh jadi adalah tetap menjual. Kita tentu ingin bahwa informasi yang kita kemukakan adalah informasi yang menjual. Tetapi kemudian jangan sampai kita hanya mencari clickbait, hanya mencari orang supaya mengklik judulnya padahal berbeda. Yang terakhir adalah ketika kita sebagai seorang penulis, maka boleh jadi adalah cara kita adalah membuat judul sementara, nanti setelah selesai penulisan hasil dan pembahasan, kita cek kembali, boleh jadi kita revisi judul itu berdasarkan hasil dan pembahasan itu. Tetapi kalau kita bertindak sebagai seorang pengelola jurnal, maka apa yang dapat kita lakukan adalah memberi rekomendasi kepada penulis, ya,
bahwa judul Anda akan sangat bagus kalau dicoba direvisi, memasukkan unsur-unsur X, Y, dan sebagainya, sehingga ini. Tetapi kemudian, kalau ada yang berasal dari jurnal pendidikan, terutama jurnal penelitian tindakan kelas, judul-judul dalam jurnal penelitian tindakan kelas atau jurnal yang memuat artikel yang merupakan penelitian tindakan kelas itu juga jangan terlalu teknis, bahkan menuliskan di judulnya kelas, ya itu boleh dalam metode penelitiannya. Ya, jadi penerapan sebagai contoh adalah model pembelajaran X di kelas 2A SMA X di kecamatan Y Kabupaten A dan seterusnya, itu jangan dijadikan judul, tetapi kita tempatkan dalam bentuk bahagian metode. Tetapi menjelaskan secara detail itu tadi tetap perlu kita lakukan. Kenapa? Karena ada sebuah konteksnya. Itu jawaban saya, Pak Rusdin, terhadap pertanyaan tadi terkait bagaimana membuat judul yang menarik, membuat judul yang menjual, sehingga kemudian ada ketertarikan orang untuk membaca ataupun merujuk kepada artikel kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Semoga bisa menjawab. Ini ada yang raise hand, tetapi sebelum saya ke jurnal Tadbir, mungkin karena tadi terkait judul, saya izin untuk men-share screen profil Sinta, narasumber kita, untuk melihat beberapa judul tadi ya, Pak Dokter. Silakan, silakan. Ya. Sudah terlihat ya Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekedar untuk tambahan profil narasumber kita ini termasuk di tahun kemarin, tahun 2020 mendapatkan best author ya, 50 best author Sinta. Dan sampai saat ini beliau di peringkat 34. Tentu ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita di dosen-dosen PTKI. Kemudian high index beliau untuk Scopus adalah high index-nya, nah ini jumlah high index-nya 8, dan untuk Google Scholar-nya high index 25. Saya kira ini jumlah yang cukup tinggi. Ini terkait judul-judul, mungkin bisa dilihat cukup singkat ya judul-judul artikel penelitian beliau ini, tidak operasional sebagaimana yang disebutkan tadi. Jadi mungkin sebentar mungkin narasumber kita akan membedah termasuk dari judul artikel yang ada pada jurnal-jurnal Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Pak Dokter, saya persilakan dari jurnal At-Tadbir yang ingin bertanya langsung, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin menanyakan terkait terkait membuat kesimpulan dalam sebuah paper. Nah, kalau dari pembicara yang disampaikan oleh pembicara bahwa dalam membuat kesimpulan gitu sebaiknya tidak mengulang hasil penelitian seperti itu ya Pak. Tapi seringkali terutama dalam penelitian kuantitatif kalau mengedit paper itu penulis mengulangnya gitu, seperti misalnya terhitung lebih besar, karena terhitung lebih besar daripada tabel sehingga A-nya ditolak bla 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 sampai jadi terkesan memangnya mengulang hasil penelitiannya gitu. Nah, yang saya tanyakan contoh bentuk kesimpulan yang baik terutama dari penelitian kuantitatif sebenarnya seperti apa ya Pak? Dan kemudian yang keduanya mungkin dalam penelitian kuantitatif supaya lebih gimana ya tidak hanya berupa angka, mungkin lari kepada implikasi mungkin ya Pak, supaya memang pembaca lebih apa kebermanfaatannya terasa gitu untuk pembaca itu. Nah, jadi bagaimana sih Pak untuk membuat implikasi yang bermakna dari kesimpulan penelitian terutama dalam penelitian kuantitatif Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu dari jurnal At-Tadbir. Silakan Pak Dokter dianggapi. Ya,
Terima kasih moderator, terima kasih Ibu. Ini nanti akan saya bahas secara detail lagi di bahagian sesi kita yang ketiga. Tetapi paling tidak saya menjawab awal apa yang dikemukakan Ibu bahwa memang disinilah ladang amal kita. Di mana ladang amal kita itu adalah bagaimana mengedukasi para penulis kita. Para penulis kita biasanya lebih mengulang-ulangi ya apa yang menjadi sebuah informasi yang ada di bagian atas, kemudian setelah itu diulangi lagi informasinya di bagian kesimpulan. Padahal kesimpulan di situ sesungguhnya adalah bagaimana sebuah informasi yang ada tadi kita buat dalam bentuk parafrase, ya, dalam bentuk bagaimana kita menyampaikan secara sederhana apa yang bisa dikemukakan. Pada saat yang sama adalah jangan sampai bahwa justru mungkin Bapak Ibu nanti suatu waktu perlu melihat video-video di YouTube yang dilakukan oleh Pak Bambang. Ada satu dosen Indonesia yang kemudian beliau adalah orang Indonesia yang kemudian dosen di University Malaya. Di sini di University Malaya beliau kemudian lebih fokus pada analisis statistik. Ya, di sini juga adalah perlu saya kemukakan bahwa betapa kemudian kadang-kadang kita menyatakan mengukur sebuah informasi padahal bukan mengukur, ya, padahal kita boleh jadi adalah mencacah sebuah informasi itu seperti pemaknaan skala Likert. Ya, ini sering sekali adalah kita keliru dalam menggunakan statistik itu. Oleh karenanya suatu waktu ya saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Mas Bambang tadi ini, maka kemudian saya di situ dalam diskusi dengan Mas Bambang ya mendapatkan informasi betapa kemudian sering sekali statistik ya analisis statistika kita keliru di dalam menggunakannya, dan ini merupakan sebuah artikel yang sejatinya berasal dari bahasa Inggris, lalu kemudian saya terjemahkan menjadi 7 dosa besar analisis statistik. Ya. Nanti Bapak-Ibu boleh baca dari Akademia, saya sudah simpan filenya itu di Akademia, judulnya adalah 7 dosa besar analisis statistika yang mematikan. Di mana di sini di antaranya adalah kita justru salah memperlakukan parametrik data ordinal, lalu kemudian kita tidak menggunakan analisis parametrik secara umum, ya, tidak mempertimbangkan adanya kesalahan statistik, ya, nanti silakan dibaca secara detail, ini saya share di Akademia, silakan boleh dibaca di Akademia, boleh di download dan sebagainya. Paling tidak menurut saya bahwa ini kadang-kadang kekeliruan kita, oleh karenanya memang namanya sebuah keterampilan atau sebuah kemahiran terutama dalam menggunakan statistik, ya kita harus sangat melakukan upgrading, melakukan pembahasan secara terus-menerus, termasuk adalah kekeliruan kita adalah mengukur, ya mengukur itu kan harus ukuran yang sama, diterima secara universal, diterima secara global, dan mengukur itu semuanya dari nol. Ya, kita tidak bisa mengatakan mengukur kalau menggunakan skala Likert, karena skala Likert itu kan setuju, sangat setuju, tidak sangat tidak setuju, dan seterusnya. Orang yang setuju tidak sama dengan tidak bisa dikatakan dua orang yang sangat setuju sama dengan satu orang sangat tidak setuju. Itu bukan mengukur, tapi sebaliknya adalah mencacah. Kalau kita mau mengukur seperti yang kalau kita ke SPBU, ya saya menyebut merek seperti Pertamina, itu kan karena kita mulai dari nol, ya, itu namanya mengukur. Kenapa? Karena kita menggunakan ukuran yang sama, lalu kemudian kalau kita menggunakan liter, kita menggunakan berat, menggunakan panjang, menggunakan tinggi, dan sebagainya. Dan boleh jadi adalah
kita keliru memperlakukan. Ada satu contoh, dan nanti Pak Rusdin akan mengoreksi kalau saya keliru. Ini suatu waktu ada pejabat yang datang ke pulau, sebutlah sebagai contoh Pulau Madura. Ya, ada pejabat yang datang ke Pulau Madura, dan di masa itu kan orang yang pintar kita sebut Habibi. Oke, datanglah Habibi ke Madura. Lalu kemudian minta, coba diukur tingginya ini, tiang bendera. Maka apa yang dilakukan oleh orang Madura itu, dia memanjat dengan membawa meteran, lalu kemudian dia ukur dari atas ke bawah. Ya. Lalu kemudian ketawalah Habibi, wah ini seharusnya Anda keliru. Kenapa tidak dicabut saja tiang benderanya, lalu kemudian diukur. Apa jawaban orang Madura? Ah, kalau saya mengukur tinggi itu, maka kemudian dari atas ke bawah, atau kemudian dari bawah ke atas. Tapi kalau kemudian saya mengukur dari samping kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, itu mengukur bukan mengukur tinggi. Ya, jadi itu sebenarnya satu contoh betapa kemudian boleh jadi adalah kita harus menempatkan sebuah penggunaan statistik yang tepat supaya kemudian bisa menjelaskan sebuah fenomena. Sekali lagi, nanti boleh silahkan baca kembali ulasan-ulasan Mas Bambang. Kalau tidak salah nama lengkapnya Bambang Sumintomo, itu ada akun YouTube-nya, ada akun media sosialnya, kita bisa membaca kembali bagaimana menggunakan data-data statistik untuk kita gunakan di kesimpulan. Jangan mengulang-ulangi kembali, karena kalau mengulang-ulangi kembali berarti boleh jadi adalah kita tidak menggunakan pola atau patron akademik yang ilmiah dalam rangka penulisan itu. Itu jawaban saya Pak Rusdin terkait dengan bagaimana menuliskan penyimpulan yang ketika kita menulis dalam bentuk kuantitatif. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ibu Lia, saya kira sudah bisa ya dipahami. Iya, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke yang ketiga, Pak Dokter, untuk kesimpulan. Terima kasih Bapak Ibu, sejauh ini kita masih bersama-sama semua dalam kegiatan pendampingan akreditasi jurnal kita adalah paling tidak ini adalah salah satu ikhtiar kita membawa jurnal-jurnal Bapak Ibu insya Allah terakreditasi. Dari sini adalah boleh jadi adalah perjumpaan pertama kita, lalu kemudian karena Bapak Ibu punya WA saya, punya email saya, mungkin Bapak Ibu nanti boleh berkomunikasi pada kesempatan-kesempatan berikutnya dalam rangka bagaimana kita memperkuat saling memperkuat penerbitan jurnal. Ya, tentu adalah tadi saya kemukakan di awal bahwa kalau saya sendiri menulis, Pak Sarifuddin menulis atau kemudian Pak Acik menulis itu adalah aktivitas individual, tetapi dalam rangka penerbitan jurnal, apalagi mendorong jurnal-jurnal kita terakreditasi, maka kemudian kita perlu berjamaah. Di sini Bapak Ibu, kita masuk kepada bagian yang ketiga dari materi kita pada siang hari ini atau sore hari ini adalah pada bagian melakukan penyimpulan. Ya, kita sudah lakukan diskusi tadi terkait dengan analisis, lalu kemudian setelah itu kita melakukan sintesis terhadap apa yang kita simpulkan, ya, apa yang kita sintesiskan, lalu kemudian sekarang kita lakukan sintesis dari apa kita lakukan penyimpulan dari apa yang kita sudah sintesiskan. Di sini adalah kita lihat pada saat pagi hari kita mau menjelaskan sebuah informasi terkait bagaimana pagi hari. Ya, boleh jadi terlalu banyak konsep yang kita kemukakan adalah ada isi lambung, ada proses biologis, ada asupan nutrisi dengan berbagai semua informasi yang kemudian kita kemukakan. Padahal sederhananya dari baik dari istilah mengisi lambung, baik istilah proses biologis maupun asupan nutrisi di sini kalimatnya itu tinggal kita sebut bahwa makan. Kenapa? Karena supaya kalimat itu bisa sederhana, kalimat itu kemudian mudah dipahami oleh orang lain. Tetapi kita mau mendeskripsikan atau kemudian mau menjelaskan terkait dengan konsep makan saja, lalu kemudian kita kembali kepada slide yang sebelumnya, ini terlalu banyak istilah-istilah yang kita gunakan, mengisi lambung lah, proses biologis lah, asupan nutrisi lah, dan sebagainya. Tetapi sejatinya, apa yang kita ingin kemukakan sesungguhnya hanyalah bagaimana kita mau menyebut sebuah informasi, yaitu makan.
Ya, jadi informasi yang baik adalah informasi yang mudah dipahami, informasi yang sederhana, ya tidak berliku-liku. Tadi saya berkali-kali kemudian menyebutkan bagaimana fikih, bagaimana ajudan. Ini sebuah contoh yang dalam proses penulisan artikel itu tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena konteksnya adalah ketika kita mau menulis artikel, apa yang ingin kita lakukan adalah dalam proses bagaimana mendeskripsikan sebuah informasi yang bisa diterima oleh awam, bisa diterima oleh khalayak ramai, karena sesungguhnya kita menulis artikel bukan hanya untuk kalangan mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun sarjana, tetapi secara umum. Ya, kesimpulan yang biasa dilakukan oleh ala media sosial, ini jawaban XXX, atau begini perilaku, apa kata XXX, atau bahkan biasa digunakan kata ini tautan. Ya, kenapa? Karena biasanya para warganet, para pengguna media sosial, para pengguna internet itu kemudian malas untuk mencari informasi secara mandiri. Ini kemudian pada kesimpulannya adalah kita jangan lakukan di situ. Biarkan kemudian pembaca kita mendapatkan sebuah informasi. Yang bisa dilakukan paling tidak adalah apa yang kita perlu lakukan adalah mendeskripsikan dari sebuah informasi itu, lalu kemudian disitulah kita akan lakukan proses kesimpulannya. Paling tidak juga adalah bagaimana ya, sebuah informasi itu kita tadi sudah lakukan analisis dan sintesis, pada bagian akhirnya apa yang makna yang kita tawarkan. Jadi boleh jadi adalah ada makna lain yang bisa didapatkan atau dipandang atau disimpulkan oleh pembaca, tetapi paling tidak kita menunjukkan novelty. Biasanya saya suka menggunakan kalimat pengantarnya, terutama di paragraf terakhir di bagian pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa ya itulah sebuah kesimpulan atau penyimpulan yang saya lakukan. Kenapa? Karena dari situ kemudian saya kemukakan perspektif saya, di situ saya kemukakan pandangan-pandangan saya terkait dengan data-data, terkait dengan apa yang sudah dikemukakan tadi. Lalu tantangannya ya, hari ini adalah di mana kemudian karena kita juga hidup di dunia media sosial hari ini, ya di mana tidak bisa kita lepaskan lagi, mulai dari isu-isu ataupun kemudian topik-topik percakapan kita senantiasa bersinggungan, terjadi konvergensi dengan media sosial, maka apa yang menjadi tantangannya adalah seperti tadi sekaligus menjawab pertanyaan Ibu bahwa ada ketidaksatuan antara judul dan narasinya. Ya, di mana juga adalah kadang-kadang warganet, menjadi kita di antaranya termasuk saya tentunya adalah tidak membaca secara lengkap sehingga kemudian kesimpulan yang kita kemukakan itu kemudian menjadi bias. Ya, di mana di sini pada gilirannya ini perlu kita baca secara lengkap, baca secara utuh supaya kemudian kita bisa mendapatkan sebuah informasi. Tantangan berikutnya adalah memancing klik atau clickbait, ya, di mana kemudian judul-judul yang dibuat seperti tadi satu artikel koran terkait dengan Ariel dan Luna Maya tadi itu sesungguhnya hanya memancing klik, ya. Padahal kalau orang yang malas untuk membaca itu kemudian dia sudah membuat kesimpulan. Maka salah satu yang dilakukan oleh warganet di Indonesia itu biasanya adalah mengcapture judul-judul berita, lalu dari judul-judul berita inilah yang kemudian diposting. Ini salah satu cara mereka untuk euforia media sosial itu. Lalu kemudian kadang-kadang juga ada media, ya tentu tidak semuanya, tetapi mereka, para media ini, para pekerja media ini menghamba pada view. Itu kemudian menjadikan view sebagai sebuah tujuan, bukan sebagai sebuah instrumen. Ya, di mana kemudian ada juga orang, ya kalau kita perhatikan dalam dua hari terakhir ini, ada sekelompok anak-anak muda itu karena kepentingan konten itu kemudian berlagak mau ditabrak oleh mobil truk, dan parinya memang ditabrak dan meninggal gara-gara itu karena menghamba pada view, ingin mencari view dan ingin memunculkan viral. Jadi ini tantangan kita di era media sosial, jangan sampai kemudian pada saat penulisan artikel jurnal kita juga menggunakan cara-cara ini atau suasana-suasana ini, dan pada akhirnya tentu tidak relevan atau tidak sesuai dengan konteks keilmuan yang kita miliki. Apa yang
kita perlu perhatikan adalah ini adalah siklusnya. Ketika datanya benar, maka tentu kesimpulannya akan benar. Tetapi kalau datanya salah, maka kemudian kesimpulannya salah. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan adalah melakukan verifikasi bahwa data itu adalah valid dan credible. Ya, datanya harus kemudian sesuai. Jangan sampai kemudian data yang kita ajukan itu justru data yang tidak sesuai sehingga menjadi masalah tersendiri. Ketika datanya keliru, maka akan membawa kita kepada kesimpulan yang keliru. Bahkan data yang benar saja, jangan sampai kemudian kita berada kepada kesimpulan yang keliru. Oleh karenanya, siklusnya yang harus kita perhatikan adalah datanya harus benar supaya membantu kita, memudahkan kita kepada kesimpulan yang juga benar. Ya, seperti ini, tadi saya sudah kemukakan, betapa kalau saya memasukkan pensil, memasukkan pulpen, atau memasukkan sebuah benda yang lurus ke gelas yang berair, maka kemudian kita akan melihat bahwa pensil ini atau tongkat ini kemudian patah. Ini sesungguhnya kalau dijelaskan secara komprehensif, ini bukanlah sebuah pensil atau sebuah tongkat yang patah, karena ini adalah hanya proses penglihatan mata kita. Maka boleh jadi adalah mata kita itu dalam tanda kutip menipu, mata kita itu keliru, mata kita itu kemudian tersilap dalam melihat sebuah fenomena. Maka disinilah kenapa kemudian kita harus berhati-hati dalam menunjukkan tadi analisis, menunjukkan sintesis supaya kita berada pada penyimpulan yang benar. Oleh karenanya langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam membawa penyimpulan tadi adalah pertama melihat secara lengkap, melihat secara komprehensif. Lalu dari penglihatan kita secara komprehensif adalah tadi berkali-kali saya menyebutkan bahwa kita perlu mengemukakan konteks. Disinilah dalam metode IMRAD, introduction, method, result, end discussion, di sini ada sebuah metode. Metode inilah yang kemudian akan menempatkan pembaca. Ini loh konteks yang menjadi penjelasan dari apa yang kita kemukakan di bagian pendahuluan dan seterusnya. Lalu kemudian ketika kita melihat secara lengkap, lalu kemudian ada konteksnya, maka kemudian kita membawa kita pada kesimpulan yang tepat. Ketika sebuah kesimpulan yang tepat, maka tentu akan sebuah informasi yang memungkinkan untuk kita kemukakan. Bahagian penutup bahwa ketika kita melihat sebuah analisis, maka sesungguhnya analisis adalah merincikan, lalu kemudian membuat detail dan bahagian-bahagian kecil. Dari analisis ini kita lakukan sintesis, di mana kemudian kita menggabungkan, menjandingkan, dan kemudian menempatkan. Lalu apa yang sesungguhnya menjadi penyimpulan atau sebuah kesimpulan adalah sebuah pernyataan umum atau melakukan penyederhanaan atau kemudian sebuah gambaran ringkas. Dari gambaran ringkas ini kita kemudian bisa menjelaskan secara sederhana. Baik analisis, sintesis, maupun penyimpulan ini kita harus lakukan dalam bentuk kalimat yang sesederhana mungkin. Dapat dibaca oleh orang, dapat dipahami oleh orang. Jangan sampai justru informasi-informasi yang kita kemukakan justru adalah informasi yang orang Jawa biasa menyebut mulet itu, berputar-putar, atau justru kemudian tidak berkorespondensi, atau justru kemudian kita tidak bisa memahami karena tidak paham mana subjek, predikat, objeknya. Ya, ini tentu adalah bahagian-bahagian. Demikian Pak Rusdin pembahasan saya terkait dengan penyimpulan. Ya, kita sudah melalui tiga fasenya. Tadi analisis, lalu kemudian bagaimana mensintesis, lalu kemudian bagaimana penyimpulan. Sebelum kita lanjut kepada bedah jurnalnya, silakan kalau masih ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Dokter, pemateri kita pada hari ini. Alhamdulillah banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari beliau terkait tiga segmen tadi, mulai dari analisis, sintesis, dan penyimpulan. Yang ini mungkin bisa kita lebih rinci pada artikel di jurnal Bapak-Ibu sekalian pada bagian bedah jurnal. Namun sebelum kita masuk ke tahap bedah jurnal, kami persilahkan bila ada yang ingin bertanya, silakan. Bapak Ibu bertanya langsung, silakan. Atau dituliskan di kolom chat
atau dari Ibu Nurul Hayati, apakah ada mau disampaikan? Tidak, Bapak. Oh iya. Sepertinya mungkin Pak Dokter langsung kita bedah artikel pada beberapa jurnal yang ada ini, ada 20 jurnal. Silakan langsung saja, Pak Dokter. Ya, silakan siapa Bapak Ibu yang berkenan coba dimasukkan link jurnalnya di kolom chat supaya dari kolom chat saya langsung klik ya, di situ. Ya. Karena jangan sampai saya memilih dari daftar peserta, biasa kadang-kadang justru pengelola jurnalnya belum berkesempatan hadir, ya. Akan menyimak melalui YouTube, melalui rekaman kita. Bapak Ibu, ini kita live melalui YouTube, nanti mohon apa operator atau admin Mbak Nurul Hayati dan kawan-kawan jika berkenan untuk menempatkan linknya di kolom chat tadi, supaya kemudian nanti kalau ada yang belum join pada kesempatan kali ini boleh melihat kembali. Yang kedua adalah pada kesempatan ini paling tidak adalah boleh jadi ini adalah kesempatan kita untuk silaturahim. Tadi adalah menurut saya selalu bahwa berjamaah itu tidak hanya dalam urusan makan dan urusan sholat, mengelola jurnal juga harus kita lakukan. Ya, terima kasih Pak. Sudah ada ini Pak. Oke, okay. Ada Pak Rofi dari jurnal Abdau. Ya, saya mulai coba. Jurnal Abdau, Jurnal Pendidikan Madrasah. Ya, ini saya kira sudah berada di tempat yang tepat. Ya, kenapa? Karena didampingi oleh relawan Jurnal Indonesia, satu komunitas, satu perkumpulan yang memang concern dalam urusan jurnal. Jurnal Abdau, Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Pendidikan Islam Bina Insan Mulia. Ya, coba kita lihat salah satu artikelnya, kita lihat current. Masih proses. Ya, kita lihat terbitan terakhir, terbitan Juni. Ya, ya. Coba kita lihat dari judul-judulnya. Ya, ada judul seperti The Role. Ya, ini karena terpengaruh kepada judul-judul skripsi atau judul-judul laporan penelitian. Ya, pengaruh, peran dan sebagainya. Ini kemudian menjadi satu kendala di kita karena sejatinya adalah sebuah laporan penelitian itu kemudian berbeda sama sekali dengan publikasinya. Jadi seperti yang saya kemukakan tadi, sebuah judul itu harus kemudian menggambarkan isinya. Kalau tadi kita masih menggunakan, tadi ada artikel yang kedua ini, The Role of Library on the Implementation of the Learning Program in SDIT Salsabila 2 Paseman, Yogyakarta. Disinilah yang saya sebut bahwa penelitian ini sudah sangat bagus, hanya saja ketika dipublikasikan, ya apa yang menjadi hasilnya, ya ini justru mengemukakan hampir sama persis judul skripsinya, ya pengaruh atau peran perpustakaan terhadap implementasi program pembelajaran. Ya, di sini kan menjadi masalah. Atau kemudian sebagai contoh yang lain, ini karena semangat sekali menggunakan bahasa Inggris, maka jangan sampai kemudian keliru. Ya, seperti ini, The Transformation of State, Islamic High School. Nah, ini kan mau menerjemahkan sesungguhnya sekolah tinggi agama Islam negeri, tetapi diterjemahkan menjadi State Islamic High School, ya, sekolah tinggi, ya, kan di situ jadi problem. Jadi kalaulah kemudian nama STAIN, ya bahasa Indonesia kan saja, saya tentu juga pernah mengalami hal yang sama, kekeliruan yang sama, tapi ini kemudian tidak boleh kita tindak lanjuti. Lalu kemudian ya YEN diterjemahkan menjadi State Islamic Religious Institute. Ya, padahal biasanya ya YEN itu adalah kita terjemahkan Islamic State Islamic State Institute for Religious Studies umpamanya. Ya, karena kalau kemudian State Islamic Religious Institute itu jangan sampai kita keliru. Ya, jadi boleh jadi Bapak Ibu sudah mulai menggunakan bahasa Inggris dalam artikel-artikelnya, tetapi saran saya adalah gunakan
proofreader. Gunakan orang yang memang boleh jadi perlu mengecek kembali apa yang menjadi penggunaan bahasa kita. Jangan sampai kemudian kita yang kita kemukakan tadi adalah bahasa Inggris, ya kosakatanya bahasa Inggris tetapi rasa bahasa Indonesia seperti tadi Stein, ya itu kemudian kita terjemahkan Stein dengan State Islamic Islamic High School, ya. Selanjutnya di sini adalah ada saya lihat judul yang sangat bagus di bagian akhir itu, Learning Motivation of Dyslexia Student in Overcoming Learning Difficulties. Nah, ini tidak mengemukakan lembaganya, lalu tidak mengemukakan Indonesia. Ini justru bagusnya adalah di mana ya kemudian ya ketika kita membaca judul ini kemudian kita langsung kepada hasil sebuah penelitiannya. Ya, hasil penelitiannya inilah yang kemudian menjadi sebuah informasi. Dan boleh jadi adalah ketika sebuah informasi yang kita miliki dalam laporan penelitian kita itu belum terpublikasi, maka akan sangat memungkinkan untuk kita tambahkan ya ke dalam artikel yang lain. Atau kemudian dalam bentuk penelitian yang lain, ya di mana kemudian ya boleh jadi adalah penelitian yang kita miliki itu akan terpublikasi dalam bentuk beberapa akan terpublikasi dalam beberapa bentuk, dalam bentuk buku, akan terpublikasi dalam bentuk artikel, terpublikasi dalam video. Sekedar sharing saja, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah undangan untuk bergabung ke dalam sebuah conference, namun boleh kita cantumkan tautan YouTube kita sebagai informasi awal dari apa yang menjadi proposal atau apa yang menjadi intisari dari early findings, temuan awal kita. Apa yang saya ingin kemukakan bahwa boleh jadi adalah Bapak Ibu jika memperhatikan jurnal-jurnal yang ada tidak lagi sekedar hanya tulisan, tidak sekedar gambar grafik, tetapi juga boleh jadi adalah ada penjelasan terkait dengan video. Ini yang sangat memungkinkan. Seperti pada kondisi saat ini kita juga live di YouTube, kita juga kemudian bisa merekam apa informasi-informasi yang menjadi diskusi kita pada kesempatan kali ini, tetapi dengan peralatan yang sangat sederhana, hanya butuh laptop, lalu kemudian dari laptop itu kita ada kamera, ada headset, itu cukup. Tetapi kita perlu instrumen ataupun alat-alat untuk apa tools equipment yang sangat ribet sekali, tidak perlu studio khusus dan sebagainya. Bahkan saya sendiri secara khusus ini karena saya berada di desa, lalu kemudian saya berusaha mencari warung kopi yang kemudian saya duduk dan menyelesaikan materi kita pada siang hari ini atau sore hari ini. Jadi sebuah alat yang sederhana boleh jadi adalah menurut saya pandemi ini atau kondisi wabah ini menutup banyak hal tetapi membuka banyak hal. Ketika di zaman kampanye dulu, kampanye Pilpres, ada yang dikemukakan ada work from home atau kemudian work from Bali dan sebagainya. Kita tidak memahami seperti apa konsepnya, tetapi justru sekarang ini adalah saya work from village, ya, bekerja dari kampung, bekerja dari desa, di mana kemudian saya berada di desa untuk aktivitas yang lain, tetapi karena jadwal yang kita sudah sepakati, jadwal penugasan untuk pendampingan akreditasi jurnal hari ini, itu kemudian harus bersua melalui tatap maya dengan Bapak-Ibu sekalian, maka saya memenuhi penugasan dan komitmen itu untuk bersama-sama. Walaupun kemudian berada di desa dan alhamdulillah mudah-mudahan sampai akhir ini tidak ada kendala, ini koneksinya yang lumayan stabil, koneksinya yang lumayan bagus, sehingga tidak ada keterputusan antara informasi. Dalam satu kesempatan yang lain, saya juga melakukan hal yang sama, tetapi justru masalahnya adalah di mana kemudian tidak bisa saya penuhi. Kenapa? Karena justru problemnya adalah koneksi internet yang tidak bagus. Jadi melihat dari sekilas dari judul-judul jurnal Abnau ini atau Abdau jurnal pendidikan madrasah ibtidaiyah ini, kemudian kita lihat bahwa sesungguhnya perlu untuk edisi-edisi berikutnya adalah diskusi antara reviewer dengan editor dengan
penulis, dan bahkan boleh jadi kita tidak menerapkan blind review, ya, di mana kemudian orang yang mereview dan orang yang menulis itu dapat berkomunikasi. Ini dalam rangka menaikkan proses penulisan tadi untuk supaya lebih bagus. Saya akan klik satu artikel, ya, ini semuanya berbahasa Inggris, ya. Coba kita lihat satu artikel yang terakhir ini, Learning Motivation of Dyslexia, Student in Overcoming Learning Difficulties. Ya, saya download dulu. Ya, di sini secara awal sekali kita lihat adalah betapa editor jurnal tidak memperhatikan, atau boleh jadi karena terburu-buru untuk menerbitkan, ya, ini kemudian judulnya berbahasa Inggris, tetapi kemudian di bawahnya ini justru kemudian lihat masih digunakan kata oleh, ya, ini kan mestinya tugas editor ini, ya, hilangkan kata oleh itu, tapi olehnya itu nanti pada saat penerbitan berikutnya. Yang sudah terbit ini biarkan apa adanya seperti ini. Yang kedua adalah ini penulisan program studi. Kenapa kemudian tidak dituliskan program studinya dalam bahasa Inggris? Karena kan judulnya ini adalah menggunakan judul dalam bahasa Inggris. Ya, kalau soal nama sudah sangat bagus, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ya, itu sudah menggunakan bahasa nama. Tetapi kemudian kita perlu tambahkan Indonesia. Kenapa? Supaya kemudian mesin nanti ketika di crawl itu akan mudah menempatkan ini. Jadi kan di OJS itu selalu ada country, ada permintaan terkait dengan negara. Maka mestinya ini juga harus dikemukakan. Lalu kita lihat abstrak. Ya, abstraknya ini kan kemudian tadi saya sampaikan bahwa di bagian pendahuluan itu harus mengemukakan konsepsi. Kenapa kemudian ini mau diteliti, atau kenapa penelitian ini penting. Nah, maka disitulah di abstrak juga perlu lakukan. Ya. Lalu gunakanlah bahasa Inggris yang direct to the point, seperti the subject in this study were dyslexic students with the initial DH dan seterusnya. Nah, langsung saja the subject were, tidak usah lagi the subject in the study, karena tidak mungkin the subject ended study, atau subject orang lain. Ya, atau kemudian ini bahasa Inggrisnya terlalu berputar-putar tadi ini. From the result of the study. Ya, langsung saja the result shows. Ya, hasil menunjukkan. Ya, ini kan bahasa Inggris yang rasa Indonesia ini, ya. Lalu kemudian di abstrak tidak ada ininya, tidak ada kesimpulannya, ya. Conclusion di situ tidak ada, ya. Oke, okay. Itu abstraknya. Oke, okay. Sekarang coba mana mohon ditambahkan informasi. Ini pengelola jurnal pengelola Abdau jurnal pendidikan Madrasah tidak, iya. Apa penjelasannya, judulnya berbahasa Inggris, isinya berbahasa Indonesia? Silakan jurnal Abdau, Pak. Iya, Pak. Iya, ya, ini karena saya kan, jadi saya pengelola baru dari sebelumnya ganti, itu kan dari edisi yang ini sekarang. Terus kemarin saya, jadi dasarnya itu kemarin saya ikut, apa itu ya, silaturahim apa gitu, tentang jurnal juga, sama pengelola jurnal. Itu ada salah satu jurnal yang masuk Scopus kayaknya dari Aceh. Itu jadi dia bisa masuk Scopus padahal berbahasa Indonesia. Jadi ternyata judulnya dibuat bahasa Inggris dan abstraknya bahasa Inggris, tapi isinya bahasa Indonesia. Nah, ini saya terinspirasi dari situ gitu. Oke. Begini, itu jurnal yang di Aceh itu judulnya berbahasa Inggris, abstraknya berbahasa Inggris, itu kan juga mencantumkan judulnya dalam bahasa Indonesia. Anda kemudian justru tidak memasukkan bahasa Indonesia. Jadi ketika Anda mendapatkan sebuah benchmark, jangan langsung tiba-tiba tidak dilakukan tadi analisis, tiba-tiba dilaksanakan. Ini kan bermasalah ini. Ya, memang ya, mudah-mudahan saya punya
akun Scopus masih aktif ya. Nanti coba dilihat, kita bisa lihat di Scopus sendiri, memang di Scopus itu membolehkan ya sebuah jurnal yang berbahasa selain bahasa Inggris itu untuk masuk, tetapi dengan syarat bahwa itu wajib judulnya lalu kemudian abstraknya berbahasa Inggris. Nah, ini juga terjadi dalam sebuah artikel saya yang saya tulis di jurnal Option yang terbit di Venezuela. Ini kemudian di Venezuela sendiri itu kemudian sesungguhnya karena mereka menggunakan bahasa apa ya Spanyol apa bukan bahasa Inggris ini, nanti kita lihat lebih detail. Itu kemudian apa yang terjadi adalah di mana tetap digunakan bahasa Latin tadi, bahasa lain selain bahasa Inggris, tetapi kemudian juga dicantumkan bahasa Inggris. Ya, di sini ya kita dapat lihat ya pada jurnal nantinya. Saya stop dulu lihat tabdau, saya share dari ya, alhamdulillah saya punya akun Scopus masih aktif. Ya. Ini bisa dilihat Bapak Ibu, ada satu artikel saya yang masuk di jurnal Option. Itu judulnya adalah Reconciliation of Environmental Fic in Indonesian Legal System. Di sini kemudian digunakan bahasa yang lain selain bahasa Inggris, yaitu ada Conciliation de la Ley Ambiental en el Sistema Legal de Indonesia. Tetapi kemudian baik bahasa Inggrisnya maupun bahasa selain bahasa Inggrisnya dicantumkan kedua-duanya. Ya. Lihat juga betapa kemudian afiliasi saya, itu kemudian saya juga tulis dalam bentuk bahasa Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam Stain Sorong. Nah, lalu kemudian abstraknya ini ditulis dalam bahasa Inggris, ya ada juga abstraknya dalam bahasa tadi Latin, bahasa Amerika Latin itu. Ya, di sini kemudian kalaulah dasarnya tadi gara-gara tuntutan Scopus, bagus sekali, tetapi jangan sampai kemudian kita ini masih berada di tangga yang satu, sudah memimpikan berada di tangga yang ke-9. Akhirnya kan membuat orang bingung. Yang kedua adalah sasaran pembaca kita semua adalah sasaran pembaca orang Indonesia. Ini kan membuat bingung, kecuali kalau memang sejak awal kita sudah berproses menuju, contoh kali saya sebut umpamanya Scopus itu kan tangga yang ke-10, maka kita sudah melewati tangga kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tetapi kalau kita belum melewati tangga kedua dan seterusnya, lalu tiba-tiba mau loncat ke tangga yang ke-10, ini juga akan menjadi sebuah masalah. Jadi coba nanti didiskusikan kembali dengan asesor jurnal, karena saya bukan asesor jurnal, ada Prof. Martin, ada Prof. Nasir, itu dilihat ya seberapa penting sebuah jurnal, kemudian isinya berbahasa Indonesia, lalu kemudian justru judulnya dikasih bahasa Inggris. Ini boleh jadi dalam pandangan saya kita lakukan, kalau kemudian judulnya ditulis bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya boleh itu. Tetapi kalau kemudian justru judulnya hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi kemudian apa judulnya hanya dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia, itu menjadi masalah. Ya. Kita lanjutkan melihat. Ya, terima kasih masukannya. Ya, pendahuluannya kita lihat, ya ini sudah terlihat bagus ini. Ya. Tapi jangan kemudian pendahuluan itu pengertian-pengertian ya. Ya. Oke, sudah ada analisisnya. Ya, nanti dilihat apakah di situ sudah ada sintesisnya. Nah, ini ada di paragraf yang kedua di halaman ini. Itu motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa dalam kegiatan. Ini satu paragraf terdiri atas dua kalimat. Ya. Tidak ada aturan baku berapa jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, tetapi kemudian terdiri atas beberapa kalimat. Ya, kalau kalimatnya hanya dua, boleh jadi ini kemudian paragrafnya tidak kohesi dan koherens. Hindari di sini. Ya, oleh karena itu, ada kalimat yang terlalu panjang, ada kalimat yang
terdiri atas 4 baris. Ini boleh jadi dipecah menjadi 2 kalimat. Ya. Sebutlah umpamanya satu paragraf itu terdiri atas 3 apa namanya? Terdiri atas 3 kalimat lah, tapi jangan juga 2. Ya, kita lanjut. Nah, ini tadi. Sekartini R. Itu catatan kaki nomor 7, penata laksanaan bayi baru, lahir, dan pencegahan komplikasi. Nah, ini kan menjadikan laman website sebagai referensi. Ya, bukan menjadikan laman website sebagai data. Oleh karena itu, ini jangan dilakukan. Kenapa? Karena siapa yang bisa memverifikasi apa yang disampaikan oleh Sekartini itu benar. Yang kedua adalah, itu kan alamatnya tidak detail. mediaindonesia.co.id. Kalau kita masuk, ya kita tidak langsung ketemu dengan tulisannya Sekartini itu. Ya, di situ kan yang jadi masalah. Maka kemudian, kalaulah memang itu satu-satunya sumber yang bisa digunakan, maka kemudian tunjukkan alamat URL-nya secara lengkap, tunjukkan alamat URL-nya secara detail. Ini Abdau pakai sistem apa? APA, MLA, atau sistem apa referensinya? Silakan Abdau masih bersama-sama dengan kita. Silakan Abdau, Pak Rofi ya, Pak. Ya, mungkin tidak menyimak. Nah, ini tidak terjadi konsistensi ya antara patoknya. Kenapa? Karena kalau kemudian kita menggunakan APA, mestinya adalah yang dibuat tanda miring di catatan kaki nomor 8 itu kan jurnal penelitian pendidikan. Ya, sementara tidak ada tanda miringnya di sini. Berarti ini editornya belum bekerja secara maksimal di sini. Ya, kita lihat di bagian pendahuluan juga belum ada tujuan atau pertanyaan penelitian. Langsung diakhiri, hal inilah yang dapat menghambat belajar siswa. Berarti ini analisis dan sintesisnya belum berjalan. Ya. Kita lanjut metode penelitian. Nah, ini yang saya sebut tadi. Penelitian deskriptif kualitatif. Ini kekeliruan ini. Kenapa? Karena tadi kita mendiskusikan bahwa kualitatif itu kan hanya 4. Apakah studi kasus, apakah kemudian fenomenologi, apakah etnografi, ataukah dia ground theory. Tetapi yang menjadi masalah adalah justru menuliskan deskriptif kualitatif. Itu boleh jadi adalah karena mengacu kepada statistik deskriptif mungkin. Ya, ya sehingga keliru di situ. Ya, termasuk ada kekeliruan dalam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kajian literatur. Ya. Di mana penjelasannya ini? Ketika kita mengumpulkan data kan observasi dan wawancara. Nah, kajian literatur itu tidak merupakan mengumpulkan data kecuali kalau itu adalah analisis konten. Itu satu metode penelitian lain yang apa metode penelitian yang lain ya. Oke. Di sini juga perlu menggunakan referensi-referensi atau kepustakaan yang apa namanya yang up to date. Nah, karena tadi masih menggunakan Suharsimi Arifunto, masih menggunakan Sugiono dan sebagainya. Gunakanlah yang kira-kira up to date. Lalu nomor 9 itu tidak lengkap namanya ST. Ya. Itu tidak dicek dengan baik. Ya, hasil dan pembahasan ya. Di sini yang kadang-kadang saya bingung. Bingungnya saya adalah tidak bisa dibedakan mana hasilnya dan mana pembahasannya. Mestinya adalah hasilnya di sini mendeskripsikan apa yang menjadi temuan penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Tetapi memang kan tadi prosedurnya yang tidak lengkap. Kenapa saya katakan tidak lengkap? Karena di bagian pendahuluan tidak ada tujuan, tidak ada pernyataan, atau tidak ada pertanyaan. Sehingga susah juga kita menjawab. Yang kedua adalah ini. Coba paragraf yang pertama sekali. Pendidikan inklusi mensyaratkan sekolah untuk dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa yang berbeda-beda. Penyesuaian terhadap kebutuhan masing-masing siswa ini, maka pola atau bentuk pendidikan inklusi, model pendidikan yang dilaksanakan juga memiliki model yang berbeda dengan sekolah reguler. Ya, apa yang menjadi informasi baru di sini?
ya, apa yang menjadi sesuatu yang novelty. Ya kan, semangatnya tadi kenapa kita mau menerbitkan artikel jurnal, karena kita mau memberikan sebuah informasi yang baru, informasi yang kemudian novelty, yang bisa dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi kalaulah kemudian informasi kita tidak memberikan sesuatu yang baru, tidak menunjukkan sesuatu yang baru, hanya pengulangan demi pengulangan, maka itu kemudian tidak memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi semangat dalam rangka penerbitan artikel. Ya. Ini, berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapati beberapa temuan diantaranya yaitu, ya, oke, keterlambatan, pembelajaran anak dinilai gagal, dan sebagainya. Ya. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar diambil dari nomor 18 wawancara dengan Ibu Sri Mulyati. Ya, di sini nih yang perlu mungkin kita diskusikan kembali bagaimana sebuah informasi itu dianalisis, lalu kemudian disintesis, lalu kemudian dilakukan penyimpulan. Sebab kalau kemudian sekedar hanya menjawab memaparkan hasil wawancara dari orang tua di situ, maka sebenarnya adalah perlu dilihat berapa orang jumlah respondennya atau berapa orang subjek penelitiannya. Lalu ini kemudian akan menjelaskan secara keseluruhan berapa klasifikasi tadi penyebab kesulitan belajar. Lalu kemudian dari kesulitan belajar ini bagaimana cara mengatasinya dan sebagainya. Nah, coba kita lihat. Mohon izin Pak Dokter. Ya, silakan. Ya, ini sudah ada chat dari host dari Nur. Waktu kita tinggal 3 menit. Okay. Pak Dokter, okay. Mungkin yeah. Bisa ya. Mungkin untuk sesi bedah jurnal mungkin hanya Bisa satu jurnal ya. Dapat PCT. Akhir ini coba kita lihat terakhir daftar pustakanya tahun 2010, tahun 2013. Ini sangat tidak mutakhir. Ya, 2009, 2005, ya, bahkan kemudian tidak ada yang tahun 2020. Nah, ini yang saya kemukakan. Oleh karena itu, kalau kita melihat secara singkat, ini tentu perlu dilihat secara detail ya. Apa yang menjadi ABDAU ini, jurnal ini, perlu di bekerja lebih keras kembali editornya untuk memenuhi kriteria-kriteria apa yang kemudian disyaratkan oleh yang disyaratkan oleh pedoman akreditasi. Terakhir Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada semua yang bergabung. Insyaallah nanti dari Bapak Ibu yang sudah memasukkan chat, saya akan berusaha buat video bagaimana kemudian membenah jurnalnya. Tadi kita sudah bedah secara singkat ABDAU, tetapi kemudian tidak semuanya, nanti saya usahakan membuatkan video untuk kemudian bagaimana bisa membedah satu persatu jurnal Bapak Ibu. Sederhananya dari ABDAU ini masih banyak hal yang bisa ditingkatkan Pak, masih banyak yang bisa ditambahkan, terutama yang paling mudah tadi referensi yang Anda gunakan out of date, lama sekali. Ya, dan bahkan tidak menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, lalu kemudian masih salah kaprah. Ya, di mana kemudian judulnya berbahasa Inggris, lalu isinya berbahasa Indonesia. Begini, jangan dulu memimpikan Scopus. Ya, Scopus itu terakhirlah. Ya, yang penting adalah jurnalnya sudah terbit dengan baik, diterima, dibaca oleh orang, itu lebih penting. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan dalam kebersamaan kita 2 jam bersama-sama ini. Sekali lagi tadi email saya ada di situ, insya Allah juga saya akan kirimkan file saya ini kepada ke grup supaya bisa diakses. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas kebersamaan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Tentu tidak cukup waktu untuk membedah satu-satu artikel jurnal pada jurnal Bapak Ibu. Namun tadi mungkin narasumber kita insya Allah akan menyiapkan mungkin beberapa video nanti yang bisa di-share terkait
bedah artikel pada jurnal Bapak Ibu terkait tiga ya tadi ya, analisis, sintesis, dan simpulan. Baik, mungkin sebelum itu, apakah ada penyampaian dari Ibu Nurul Hayati sebagai host kita? Tidak ada ya, Bu? Ya, Bapak. Ada penyampaian untuk... Oh, tidak ada. Oh ya, ya baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi terakhir pada hari ini ya terkait substansi. Masih ada sesi besok, sesi terakhir untuk kelas A pendampingan akreditasi jurnal yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada kelas A ini 20 pengelola jurnal ya. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Ismail Suwardi WKPSD pada hari ini bisa memberikan kualitas substansi khususnya pada artikel jurnal Bapak Ibu tadi sudah ada yang dibedah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi contoh buat jurnal yang lain juga. Mungkin ada penyampaian terakhir mungkin Pak. Terima kasih moderator, Bapak Ibu, terima kasih semua telah bersama-sama dengan kita. Sekali lagi bahwa kita semua bertanggung jawab untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Pada saat yang sama tentu kita tidak kita hanya memutus mata rantai penyebaran virus, tetapi adalah tentu harus tetap melanjutkan penyebaran ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita semua tetap sehat-sehat walafiat di tengah-tengah wabah pandemi ini. Dan amin. Mudah-mudahan tetap sehat-sehat walafiat pun setelah pandemi ini berakhir. Mudah-mudahan saya bisa penuhi janji saya dalam 1-2 hari ini bisa membedah satu persatu apa yang bisa dikemukakan oleh tadi yang di-chat oleh Bapak Ibu dan juga sekali lagi tadi sudah ada live di YouTube, ini bisa disimak sekali lagi. Kalaulah ada pertanyaan silahkan dikirim by WA atau dikirim by email ataupun juga ada di channel YouTube saya Ismail Suwardi Woke, itu nanti silahkan diketikkan pertanyaan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih narasumber. Ini ada Pak Dr. Mahrus mungkin. Ada yang mau disampaikan Pak Dokter? Sorry, saya baru masuk. Itu temanya tadi apa Pak? Analisis Mas dengan sintesis dan penyimpulan. Termasuk menyinggung sedikit referensi. Ya, karena terakhir kita ada bedah, hanya bisa membedah satu jurnal. Itu pun juga jurnalnya tadi saya mengajak karena judulnya berbahasa Inggris tapi isinya berbahasa Indonesia. Karena katanya mencontoh jurnal di Aceh yang seperti itu. Tetapi kata saya adalah Scopus itu boleh jadi tahapan ke-10. Kalau jurnal belum Sinta 2, ya coba kita memenuhi dulu kriteria-kriteria Sinta, Morarev, dan sebagainya. Nanti Scopus itu mungkin insya Allah tahun depan atau 2 tahun yang akan datang. Jangan langsung sejak sekarang sudah berpikir Scopus. Iya. Oke, berarti ini ya terkait dengan substansi ya Pak Wike? Iya, substansi. Oke, ya ini teman-teman. Ini sesi terakhir ya, besok penutupan ya? Besok ya. Iya Pak. Ya. Iya kan, besok penutupan ya? Iya. Besok Pak Pak Profesor itu ya? Siapa? Yang NTB itu? Prof Nasir. Prof Nasir ya, besok ya? Iya. Oke. Saya kira gini. Ini saya teman-teman pola jurnal. Ini momen yang penting saya kira untuk belajar, memperbaiki dan mendalami, saya kira gitu. Kalau memang kita masih merasa jauh ya pelan-pelan saja, kalau sudah mulai membaik mendekati sudah saran-saran ya tinggal dilanjutkan. Tapi kalau masih jauh ya harus pelan-pelan. Saya kira gitu. Pak Wike, ya, karena ini kan proses belajar. Selama seminggu, saya ucapkan selamat tinggal besok pagi. Semoga khusnul khotimah semuanya ya. Amin. Terima kasih, saya senang sekali ini teman-teman masih konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mahrus telah memberikan wejangan semangat di sesi terakhir pada hari ini. Demikian kelas A untuk source course pendampingan akreditasi jurnal pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Ismail Suardi Wedger memberikan manfaat dan kepada kita semua terkait perbaikan kualitas substansi artikel. Kita doakan narasumber kita, juga Bapak-Ibu sekalian, Pak Dr. Mahrus, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kita banyak berdoa, terutama di hari ini, hari Jumat. Semoga kita semua dilindungi, diberikan kesehatan, dan bisa melewati masa-masa COVID-19 ini. Untuk waktu Sorong ini sudah masuk maghrib, Pak Dokter sudah gelap ini di Sorong, silakan, sudah silakan. Waktu Indonesia Timur. Ya, demikian kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat maghrib Pak Rusdin. Ya. Kita di Indonesia Timur sudah maghrib. Iya. Ya Bapak Ibu, ya, kami mohon pamit. Selamat maghrib. Iya, terima kasih Bapak. Oke. Okay. Yes.